Teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel KT Kesederhanaan dan Unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran Gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Halo, selamat malam teman-teman semua. Ini udah ada brother Maxi Lehot, brother saya SSCE dan brother Al Ronaldo Tamon. Terima kasih ya sudah hadir. Pada kesempatan ini Katsu juga ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungan rekan-rekan sekalian untuk perkembangan pelayanan Katsu dalam channel YouTube Katsu. Terutama untuk beberapa orang yang mengajarkan Katsu agar bisa menjadi seorang YouTuber yang berkata kese. Seperti Abang BPC, Abang Sinaga, terus Pak Alex, terus dukungan dari rekan-rekan saya seperti SSCE, Bocah Roma, Apostolik, Bang Gia, dan masih banyak. Orang-orang yang mendukung Katsu dalam karya pelayanan ini. Terima kasih ya untuk kalian semua sehingga channel katsu dalam tiga bulan ini sudah bisa berkembang seperti sekarang ini ya tema malam ini kita akan membahas sedikit-sedikit yang berbau sejarah teman-teman ya dibilang ngeri-ngeri sedap mungkin begitu ya karena kita akan sedikit banyak bersentuhan dengan kalangan yang non-katolik dan kalangan kristen non-katolik nah, tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke inti materi, marilah kita mengheningkan diri sejenak. Kita mohon dari Allah sendiri agar menyertai kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sumber segala pengetahuan dalam kehidupan kami, kami kembali datang ke hadiratmu, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia yang kami terima sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Ya Bapa, kami menyadari bahwa sesungguhnya kami ini adalah anak-anakmu yang lemah dan kerap jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kami mohon agar engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Ya Bapa, secara khusus pada malam hari ini, kami akan coba melihat sejarah buku-buku dalam kitab suci Katolik. Kami mohon ya Bapa agar Engkau mengutus Rohmu yang kudus agar melalui proses pembelajaran kami dari minggu ke minggu iman kami kepada Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus semakin diteguhkan dan semakin dikokohkan. Semuanya ini kami mohon dengan perantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah ini sudah ada Sister Yoviska juga datang. Terima kasih ya Sister udah datang. Ya jadi tema pada malam hari ini. Katsu mengambil Judul: Orang Katolik Harus Mata Ayatan. Ini katsu berikan tanda kutip, ya, karena ini dua sisi. Memang, dalam hal tertentu, kita harus mata ayatan. Mata ayatan yang pertama berarti kita rajin tekun membaca kitab suci, tapi teman-teman, jangan ayat-ayat itu juga dipegang secara radikal. Kalau ribut sama orang lain, ayatnya dibawa-bawa. Jangan begitu juga, itu salah mata ayatan yang salah begitu. Jadi kita akan mulai berangkat dari fenomena di kalangan YouTube belakangan inilah. Selama tiga bulan ini berjalan, kurang lebih. Ya, Yang pertama itu ada orang yang mengatakan bahwa Injil dipalsukan. Bahkan dari kalangan yang non-katolik. Yang kedua, ada orang lain juga mengatakan bahwa injil tidak sesuai dengan teks Yunaninya. Dalam hal ini, teks Yunani itu merujuk pada Septuaginta. Tuduhan ini juga diberikan oleh kalangan yang non-Katolik. Kemudian, ada juga orang-orang Kristen yang non-Katolik, justru begitu bergairah menggali kekayaan ajaran dalam teks-teks kitab suci. Ini kan agak kontras ya teman-teman ya. Di tengah tuduhan-tuduhan seperti itu orang orang Kristen Katolik sibuk bertanya kepada para pimpinan jemaat mereka mengenai isi dari, dari kitab suci. Nah itu menyisakan pertanyaan bagi kita yang di Katolik bagaimana umat-umat Katolik bereaksi terhadap kitab sucinya sendiri. Ya, maka tema ini pada malam hari ini akan Katsu angkat. Begitu ya. Kemudian ada lagi permasalahan mengenai kitab Deuterokanonika yang sering muncul bahkan tidak jarang kalau dari kalangan Kristen Katolik tuh sampai ada yang ngotot. Itu fenomena semacam ini biasa nanti kalau teman-teman berjalan di media sosial seperti grup-grup Facebook bisa menemukan fenomena yang terakhir ini. Dan tidak jarang juga mereka membawa-bawa satu konsili yang dinamakan Konsili Yamnia. Katanya kalau menurut mereka Konsili Yamnia itu sudah mengeluarkan kitab-kitab Deuterokanonika. Nah, dari fenomena-fenomena ini, kita akan mencoba mulai masuk ya teman-teman ke dalam sejarahnya. Tapi sebelum lanjut, kita bertanya pada diri kita masing-masing dulu, teman-teman pastinya, sudahkah kita umat awam Katolik memahami sejarah Kitab Suci kita sendiri? Kita sering ya kalau berhadapan dengan kalangan yang Kristen Katolik selalu bilang kita itu Kristen yang sejarahnya paling kokoh, paling apostolik. Nah tapi sesungguhnya kalau kita kritisi diri kita sendiri, sudahkah kita benar-benar memahami yang namanya sejarah Katolik itu sendiri? Begitu. Maaf ya, katsu minum dulu. Selamat malam untuk teman-teman yang baru bergabung seperti Pak Malaikat Timur, Brother Awam Katolik, Adik Dion Januar dan Ibu Ciput. Ya, jadi kembali ke tema, kita tuh sering bilang kita umat yang paling sejarah karena Tuhan kita hadir dalam sejarah hidup manusia. Tapi pantas kita kritik diri kita masing-masing gitu kalau boleh dikritik ya sama Katsu. Karena realitasnya kalau orang Katolik itu selalu memahami kitab suci kita memang buku yang sangat suci. Jadi kalau Katsu main ke rumah teman-temannya Katsu gitu ya. Saking sucinya itu buku, itu buku nggak pernah disentuh teman-teman. Diletakkan di lemari yang paling baik. Kemudian ditutup rapat-rapat. Hanya dibersihkan itu lemarinya dari debu. Tapi tidak pernah disentuh, tidak pernah dibuka bukunya gitu ya saking sucinya itu buku. Jadi kita takut menodai buku kita. Gitu. Oke, okay. kita mulai masuk dari konsili Yamnia. Konsili Yamnia itu apa sih teman-teman? Nah ini teksnya ini dari Oxford University Press. Ini jadi memang dari pendapat kalangan para scholars. Scholars itu merujuk pada mereka yang memang belajar teks-teks kitab suci, terus kemudian juga mempelajari sejarah-sejarah gereja ya. Nah ini memang sengaja Katsu hadirkan kutipan dalam bahasa Inggrisnya. After the fall of Jerusalem, Anno Domini 70, an assembly of religious teachers was established at Yapneh. This body was regarded as to some extent replacing the Sanhedrin though it not, it did not possess the same representative character or national authority. Jadi konsili Yamnia itu merujuk pada guru-guru dari kalangan Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang berkumpul di Yamnia. Tapi perkumpulan ini tidak memiliki otoritas Secara baik kekuasaan gerejawi maupun kekuasaan seluler, itu diperhatikan yang katsu cetak tebal dalam warna merah. It appears that one of the subjects discussed among the rabbis was the status of certain biblical books whose canonicity was still open to question in the first century Anno Domini. Jadi, pada pertemuan itu mereka memang membahas buku-buku seperti Kebijaksanaan Salomo, terus kemudian uh, buku Sirak, dan itu memang dari abad pertama sebelum, abad pertama Anodomini itu maksudnya abad pertama Masehi, jadi masa setelah Uh, wafatnya Kristus di Salib itu memang masih terjadi perdebatan di kalangan para rabi Yahudi mengenai kanonisasi, tapi khusus bagian Perjanjian Lama ya teman-teman ya. Ini belum ada Perjanjian Barunya. The suggestion that a particular synod of Japan held 100 Anno Domini finally settling the limits of the Old Testament canon was made by HE Rail. Though it has had a wide currency, there is no evidence to substantiate it. Jadi maksudnya dari konsiliamia yang diadakan tahun 100 Masehi ini memang membatasi kanonisasi dari perjanjian lama. Itu fakta sejarah. Tapi dikatakan yang di sini yang dicetak tebal merah ini harap diperhatikan ya tidak ada bukti-bukti yang menguatkan keputusan dari kanonisasi di konsili Yamnia. Maksudnya apa? Nah, nanti kita masuk nih di halaman berikutnya akan lebih akan lebih terlihat, teman-teman. Yang jadi pegangan kita tidak ada keputusan apa-apa. Nah, kemudian ini Katsu hadirkan memang sumber dari sumber primer kalangan Yahudi itu ada nomor telepon ya kalau teman-teman mau search di Google. Talmud Gitin 56A sampai B halaman 95. Talmud ini mencatat bahwa setelah keruntuhan bait Allah didirikan sebuah sekolah bernama ini maaf ya kalau pengucapannya salah Halakha. Sekolah mengenai hukum-hukum Yahudi. Ya, ini sumber primer dari kalangan internal Yahudi kuno Nah, ini katsu hadirkan juga pendapat yang agak netral dari sejarawan yang namanya Flavianus Josephus. Dia itu hidup di tahun sekitar 90 Masehi. Nah, Flavianus Josephus ini juga orang Yahudi, kemudian dia orang Yahudi yang Kristen, begitu teman-teman dan dari catatan sejarahnya dia itu salah satu yang terkenal kalau teman-teman pernah dengar pembuktian bahwa Yesus disalibkan dalam sejarah. Jadi benar-benar Yesus itu eksis dalam sejarah peradaban manusia. Itu juga dari bukunya tokoh ini Flavianus. Nah, dia mencatat justru pada masa hidupnya sekitar tahun 90 Masehi tersebut kekristenan itu sudah mulai terpisah dari Yudaisme. Yudaisme ini Yahudi, kalangan Yahudi kuno pada masa itu. Nanti kalau teman-teman mau lihat teks-teks dari bukunya Flavianus, bisa Katsu berikan, tapi nanti setelah pemaparan ya teman-teman ya. Harap bersabar. Nah, jadi dari sumber-sumber tadi Oxford, kemudian Talmud Gitin, terus catatan sejarah, ini kan semua primer nih sifatnya ya. Yang pertama primer karena itu dari kalangan para ahli yang memang studi teks dan studi sejarah gerejawi. Sumber primer kedua penting karena itu berasal memang dari kalangan Yahudinya sendiri. Dari Talmud Gitin. Yang ketiga kita berusaha menjembatani pandangan yang begini ini dengan pandangan sejarawan. Yang memang dia fokusnya hanya mencatat peristiwa-peristiwa sejarah tidak ngeblok terlalu ke Kristenan atau tidak ngeblok ke ajaran Yahudi juga. Begitu ya. Nah, fakta-fakta yang kita dapat simpulkan, kekristenan apostolik terpisah dari Yudaisme itu terjadi di 90 Masehi. Sebelum terjadinya konsili Yamnia kan, tadi 100 Masehi. Kalau sudah terpisah berarti perjanjian lama kekristenan apostolik memang bersumber pada kalangan Yahudi dan di dalamnya termasuk Deuterokanonika. Ini mengacu juga pada penemuan gulungan laut mati yang berasal dari 600 sebelum masehi masa penulisannya sampai 100 masehi di mana Deuterokanonika itu sudah ada tapi perlu diperhatikan juga teman-teman di sini belum ada kanonisasi perjanjian baru bahkan teksnya pun belum jadi selesai pada tahun 90 itu masih proses proses akhir penulisan surat-surat kan kita ketahui lah nanti makanya itu akan katsu bahas 72 buku oke nah konsili yamnia Merupakan konsili yang murni untuk kalangan Yahudi, akan tetapi bila kita mengacu pada catatan dari Talmud sendiri, karena ingat ya, tadi itu sekolah, kita dapat mempertanyakan apakah memang sebuah konsili atau hanya sebuah perdebatan akademis di kalangan rabi-rabi Yahudi. Ya, di sini kita melihatnya secara objektif saja, teman-teman. Kalaupun memang itu sebuah konsili, kita dapat melihat dari catatan yang ada bahwa konsili Yamnia tidak mengambil keputusan mengenai buku yang dijadikan kanon atau dikeluarkan dari kanon. Karena nggak ada catatannya. Di Talmud pun tidak ada catatan bahwa buku ini dikeluarkan dari perjanjian lama mereka itu nggak ada teman-teman. Begitu. Nah, terus kita mungkin timbul pertanyaan. Benarkah kitab suci katolik membajak milik kalangan Yahudi kalau begitu? Jawaban singkatnya tidak, teman-teman. Kita nggak ngebajak juga dari kalangan Yahudi punya. Karena apa? Nah, ini dia. Ini harus diperhatikan ya. Yudaisme yang ada di zaman modern sekarang merupakan perkembangan dari kalangan Yahudi sejak tahun 100 sampai dengan 1100 Masehi. Dengan kata lain, usia Yudaisme yang ada sekarang itu kalau dari tingkat evolusinya itu lebih muda dari para rasul dan para bapa gereja. Nanti ini juga ditunjang oleh salah satu tokoh Yudaisme sendiri yang mengakui bahwa kekristenan awal dan Yudaisme itu memiliki warisan sejarah yang sama. Warisan sejarah yang sama itu mengacu pada perjanjian lama tadi. Nah, tokohnya itu adalah Rabi Akifa yang hidup tahun 132 Masehi, teman-teman. Sampai sini dulu, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai Konsili Yamnia? gitu. Ya, jadi kalau mau disimpulkan, kekristenan apostolik itu usianya lebih tua, dia paling tua karena nanti langsung kalau mengacu sama penulisan Injil tertua perkiraan waktunya itu malah 50 Masehi, teman-teman. Diperkirakan ada yang ditulis sekitar tahun 50 Masehi. Jadi kalau kita lihat dari tahun 50 Masehi sampai uh, tahunnya Rabi Akifah ini kan masih terjadi jeda sekitar 80 tahun. Dan nanti di masa Rabi Akifah ini hadir lagi satu tokoh yang dianggap oleh kalangan Yahudi sebagai Mesias, namanya Simon Barkoba. Nah, jadi setelah Yesus wafat di kayu salib, orang Yahudi masih menganggap ada Mesias, teman-teman. Namanya Simon Barkoba itu. Walaupun nanti gagal dibuktikan setelah tahun 132 Masehi ini Simon Barkoba punya kemesiasan itu gagal dibuktikan. Tapi itu dipelihara dalam tradisi rabinik. Lah. Dan itu berevolusi sampai tiga aliran Yahudi yang ada sekarang tradisi rabinik, tradisi mesianik, sama satu lagi ya yang itulah yang sering ada di channelnya Response to Missionaries. Nah itu. Jadi kalau secara usia lebih muda. Nah sekarang kita berpikir secara logika saja teman-teman. Kalau yang usianya lebih tua, mungkinkah kita yang membajak yang usianya lebih muda itu kan nggak mungkin karena kita sudah eksis duluan teman-teman gitu katakanlah kita sudah eksis duluan bagaimana kita yang sudah lahir lebih dahulu dikatakan membajak anak yang lahir kemudian gambarnya kan gambarannya demikian kalau kita mau analogikan tidak mungkin seorang kakak membajak uh, membajak ajaran milik adiknya sendiri karena kita berasal dari orang tua yang sama perjanjian lama yang sama yang dipergunakan oleh Yesus Kristus begitu kata jelas ya teman-teman oke sekarang kita mulai lihat sejarah buku-buku dalam perjanjian baru Ini setiap minggu Katsu hanya akan bahas satu, jadi tujuannya biar teman-teman bisa lebih fokus. Kalau ada yang mau ditanyakan, baik teman-teman naik di room atau dikirimkan lewat email, sebisa mungkin nanti akan Katsu usaha-usahakan untuk membalasnya. Setiap kali membahas buku-buku dalam Perjanjian Baru, Katsu akan menghadirkan hal-hal berikut ini. Harap diperhatikan, ya, yang pertama penulis, kedua waktu penulisan, yang ketiga tujuan penulisan. Tujuan ini mengacu pada komunitas Kristen yang mana yang dia tuju pada masa penulisan buku ini, Injil Matius ini, gitu ya, contohnya. Terus, struktur buku menurut ahli, struktur buku yang katsu pakai, tentu struktur buku yang diterima paling umum. Kemudian, kita akan melihat tema besar dari sebuah buku. Kalau tema pertama ini, tentu temanya Injil Matius, ya teman-teman. Oke, kita mulai masuk pertama: penulis. Secara umum diterima penulis Injil ini adalah Matius. Mengacu dengan teks internalnya sendiri, dia adalah pemungut cukai dan salah satu Rasul Yesus. Pendapat ini ditunjang oleh para bapak gereja yakni Santo Irenius dari Lyon yang hidup 180 Masehi, Origenes 250 Masehi, Santo Yohanes Chrysostomus 390 Masehi, Santo Hieronymus 398 Masehi, dan Santo Agustinus dari Hippo 400 Masehi. Pandangan-pandangan nah, lain yang memperkuat bahwa penulisnya adalah Matius pemungut cukai dan juga salah satu rasul Yesus adalah hal-hal ini, teman-teman. Ini dari orang-orang yang mempelajari teks Injil Matiusnya ya teman-teman. Yang pertama, penginjil sungguh-sungguh memahami tradisi perjanjian lama dan tradisi keagamaan Israel. Penulis menunjukkan kemampuan menulis dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Jadi Injil Matius yang ditemukan yang paling tua umurnya itu Berbahasa Yunani, tapi sebagaimana kita tahu, Perjanjian Lama tertua kan dalam bahasa Ibrani. Nah, maka ketika penulis Injil Matius ini mengutip Perjanjian Lama, dia bisa langsung terjemahkan ke bahasa Yunani. Teman-teman, maka dari hal itu disimpulkan bahwa penulis kemungkinan orang Palestina asli atau terdidik di Palestina karena bahasa Ibrani itu tidak lazim diketahui orang luar Israel. Nah, jadi ini semakin memperkecil kemungkinan bahwa penulis ini berasal dari luar Yahudi, paling tidak. Jadi penulis pasti adalah orang dari bangsa Yahudi. Kemudian berkaitan dengan profesinya tadi pemungut cukai isi Injil tuh banyak mengutip hal-hal yang berhubungan dengan di sini Katsu bahasakan dengan ekonomi. Ini nomor teleponnya teman-teman kalau mau cek. Ketika dia berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu penulisannya, teman-teman. Pendapat yang akan Katsu pergunakan adalah 50 sampai 60 Masehi. Nah, ini juga mengacu dengan hasil dari studi teks. Yang pertama, Matius mencatat dua buah nubuat dari Yesus Kristus mengenai jatuhnya Yerusalem. Yang pertama, pembakaran kota Yerusalem, Matius 22 ayat yang ketujuh, dan runtuhnya Bait Allah, Matius bab 24 ayat 2. Kita tahu runtuh uh, perang Yahudi yang yang menyebabkan runtuhnya Bait Allah itu terjadi kurang lebih tahun 70 Masehi. Itu juga mengacu pada catatan dari Flavius Yosefus. Kemudian Matius mencatat mengenai orang ini orang Saduki kurang huruf I sebanyak tujuh kali ini nomor teleponnya kalau mau cek mengenai kutipan mengenai orang sadukinya ada juga. Kutipan ini lebih banyak dibandingkan Injil Markus dan Lukas yang hanya mengutipnya dua kali. Hal ini menurut para ahli menunjukkan bahwa saat dia menulis pendengarnya dalam bahaya diperkosekusi dan dalam bahaya dipropaganda oleh orang sad Saduki, jadi memang ajaran orang Saduki itu agak bertentangan dengan ajaran Yesus, teman-teman ya. Orang Saduki sendiri mengacu pada catatan sejarah Flavius itu ada antara tahun 30 sampai 70 Masehi. Dan pada waktu perang Yerusalem yang di tahun 70 itu, perang Yahudi pertama, itu orang Saduki itu dibabat habis sama orang-orang Romawi. Jadi mereka habis tidak bersisa begitu. Dan pada waktu itu orang Kristen awal itu sudah mulai menyebar, sudah mulai meninggalkan Yerusalem, teman-teman. Ya. Kemudian tujuan penulisannya Injil Matius itu mencatat hampir 200 kutipan dari Perjanjian Lama. Nah, ini kalau yang tergerak untuk membaca, teman-teman bisa cari nih kutipan-kutipannya. Nanti bisa diskusi sama Katsu. Hampir 200. Banyak kan teman-teman? Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran Yesus dalam kaitan dengan harapan mengenai kedatangan Mesias bagi orang Yahudi maka dari sini para ahli menyimpulkan Injil ini ditulis untuk kalangan Kristen Yahudi. Secara khusus para ahli sepakat bahwa sesuai sejarah abad pertama, komunitas yang set, yang dituju mengacu pada kota Syria di Antioquia. Teman-teman perhatikan ya, justru pada masa-masa tahun 50-60, itu saja udah sebagian uh, Yahudi Kristen itu masuk ke daerah Antioquia. Jadi di sini udah ada pusat kekristenan lain, teman-teman. Katakanlah demikian ya. Nah, ini kita masuk pada struktur buku. Ini yang membagi tentu para ahli ya. Di sini Katsu cuma kutipkan. Bagian awal dari bab 1 sampai 2 merupakan prolog yang memperkenalkan tokoh Yesus. Makanya kalau teman-teman perhatikan itu ada silsilah mengenai Yesus Kristus, kemudian proses bagaimana Tuhan kita akan dikandung dari Roh Kudus, kemudian pengungsian ke Mesir, kemudian kelahiran Yesus Kristus. Ini intinya adalah Mau memperkenalkan kehadiran tokoh Yesus, Sang Mesias yang dinantikan dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian pembagiannya itu ada lima buku, sebagian ahli yang agak radikal dengan keyahudian itu menegaskan bahwa lima buku di dalam Injil Matius ini merupakan penggenapan dari Taurat dalam perjanjian lama. Jadi lima dilengkapi dengan lima yang baru oleh Injil Matius. Nah, ini bagian yang pertama. Itu berisi mengenai Yohanes Pembaptis dan pelayanan awal Yesus. Itu dari bab 3 ayat yang pertama sampai dengan bab 7 ayat 29. Dan dari kurang lebih sekitar 4 sampai 5 bab ini itu masih bisa dibagi dua lagi menjadi narasi dan diskursus. Nah, narasinya itu mengenai pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kemudian diskursus itu khotbah di atas bukit. Jadi kekasannya Injil Matius ini teman-teman harus perhatikan tiap bagian itu nanti dia akan ditutup oleh yang dinamakan khotbah di atas bukit ini sebagian besar. Kemudian buku yang kedua berisi mukjizat Yesus dan pemanggilan ke-12 rasul dari bab 8 ayat 1 sampai dengan 10 ayat yang ke-42. Dan itu nanti dipecah lagi menjadi narasi mengenai mukjizat Yesus bab 8 sampai 9. Kemudian, diskursus itu khususnya berbicara mengenai pemanggilan dan pengutusan ke-12 rasul. Buku yang ketiga berisi kontroversi tindakan Yesus dan perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan surga. Itu nanti dibagi dua lagi narasinya: Yesus berkonfrontasi dengan keturunan ini yang dikatakan sesat, termasuk orang Saduki pada masa itu. B berisi diskursus mengenai perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan surga, itu bab 13. Buku yang keempat, perintah Yesus kepada Petrus dan rasul lainnya. Bab 14 ayat yang pertama sampai dengan bab 18 ayat yang ke-35. Secara khusus narasinya itu ada mengenai berbagai perjalanan Yesus dan mukjizat Yesus lagi, itu bab 14 sampai dengan 17. Diskursus, khotbah lagi, teman-teman. Mengenai kehidupan gereja. Nah, buku yang kelima berisi Yesus yang berjalan ke Yudea dan memasuki Yerusalem. Itu bab 19 ayat yang pertama sampai dengan bab 25 ayat yang ke-46. Dibedakan lagi menjadi dua. Bagian narasinya, peristiwa di Yudea dan pengajaran Yesus di Bait Allah. Bab 19 sampai dengan 23. Kemudian diskursus. Yesus di atas bukit Saitun dan penghakiman untuk Yerusalem. Itu bab 24 sampai dengan bab 25. Nah, kemudian buku-buku ini ditutup dengan epilog mengenai kisah sengsara Yesus bab 26 sampai dengan 28. Setiap selasa setelah selesai satu buku kita akan menjumpai narasi semacam ini. Setelah Yesus selesai, nah itu nomor teleponnya di sini bab dan ayatnya. Kalau teman-teman mau cek itu genap juga ada lima setelah Yesus selesai. Dan teman-teman bisa perhatikan khusus untuk bagian diskursus itu Yesus selalu naik ke atas bukit. Sebagaimana kalau kita lihat di Perjanjian Lama itu ada satu tokoh yang namanya Musa juga dalam peristiwa-peristiwa penting hidupnya itu dia akan selalu naik ke atas bukit. Ya, jadi ada kesan mau digambarkan bahwa secara tipologis Musa ini adalah persiapan dari datangnya Yesus Kristus. Itu tipologinya. Nah, akan tetapi yang penting diperhatikan dari kelima buku ini, itu kan ada narasi dan ada diskursus. Kalau diskursus itu lebih banyak isinya pengajaran Yesus. Kalau bagian narasi itu, dia akan menceritakan karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Maka di sini ada mukjizat, terus Yesus uh, bertemu dengan orang Saduki, bertemu dengan berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, itu karya karya Yesus. Jadi mulai dari pembagian struktur Injil Matius ini kita sudah bisa melihat bahwa teladan Yesus itu memang pengajaran imannya itu harus juga diteruskan dalam karya hidup. Kalau teman-teman ingat tema Selasa yang lalu. Mengenai justification, pembenaran memang berasal dari iman, tapi iman kita itu mesti terpancar dalam karya, dan ini malah terlihat jelas kalau kita mengikuti pembagian di Injil Matius ini, teman-teman. Karena polanya memang sudah demikian, pola penulisan dari Matiusnya, nah kemudian bagian yang paling terakhir itu mengenai tema besarnya. Tema besar dalam Injil Matius itu sebenarnya satu kata ini saja, teman-teman. Kerajaan surga. Nah, tapi kerajaan surga itu dalam Injil Matius, dia harus menunjukkan tiga aspek. Yang pertama mengenai aspek moral. Bahwa Iman itu memerlukan tanggapan dari manusia bagi Yesus. Ini contoh-contoh ayat referensinya. Kalau teman-teman mau catat, ini berbicara aspek moral. Kemudian, kerajaan surga pun harus memiliki aspek gerejawi, karena kita akan melihat bahwa Yesus sendiri yang mendirikan gereja, maka gereja menjadi sakramen, tanda, dan sarana. Keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, dan ini sangat Alkitabiah, teman-teman. Ya, karena ini semua ada nomor teleponnya, tuh, ada ayat referensinya, bukan mau-maunya sendiri. Para ahli menentukan, justru mereka melihat dari teks itu, mereka yang menyimpulkan aspek moral, aspek gerejawi. Dan ini, kalau bicara di tataran orang-orang yang studi, teman-teman tidak hanya orang-orang yang agamanya gereja Katolik, gereja Kristen yang non-Katolik pun mempelajari hal-hal ini. Ketika mereka mempelajari yang namanya studi teks, studi teks itu maksudnya jadi uh, tiap kata, tiap kalimat bahkan gaya bahasa ataupun kalau ada gaya-gaya puisi itu mereka bedah teman-teman dari teks kitab suci ini. Itulah yang dinamakan studi teks. Ini oleh mereka yang mempelajari kitab suci yang nanti kalau di gereja katolik lisensiat sakra scriptura itu gelarnya. Gelar untuk mengajar kitab suci sebagai ahli kitab sucinya. Jadi ini Katsu mengutip pendapat dari mereka-mereka yang sudah punya lisensiat, lisensiat itu saja. Tokoh-tokohnya banyak, teman-teman. Nanti kalau mau tahu boleh tanya-tanya siapa saja tokohnya. Aspek yang ketiga dan tidak kalah pentingnya itu aspek eskatologis bahwa kerajaan surga itu kedatangannya memang sudah terjadi dalam gereja. Katolik saat ini, saat di dunia ini, tapi juga nanti masih akan mendapatkan kepenuhannya. Itu yang kita kenal dengan Yerusalem Surgawi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini juga ada nomor teleponnya buat teman-teman yang mau catat-catat. Oke, terima kasih, teman-teman. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan... Membantu Katsu untuk share video-video Katsu. Hari ini peringatan Santa Emilia de Vialar. Ini salah satu pendiri kongregasi juga untuk suster-suster teman-teman. Oke. Sebelum masuk sesi diskusi, Katsu permisi sekitar 2 menit. Mau minum dulu. Oke? Ya, oke okay, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk sesi diskusi ya. Kalau mau tanya-tanya atau mau gabung, boleh. Itu kan link StreamYard sudah Katsu sematkan di YouTube ya, kalau tidak salah. Sebentar, Katsu cek ya. Oh iya, teman-teman jangan lupa tuh diseruput dulu kopinya kata Steve Fernandez. Tahu aja dia Katsu habis ngapain. <tuh -tuh. Sebentar ya, katsu cek-cek dulu apakah ada pertanyaan dari teman-teman. Uh, maksudnya Kevin tiba-tiba banyak banget video tentang game, game apa ya? Ya, Shalom untuk Red Wine, Bang PTT. Terus untuk Brother Kevin Joseph. Oh iya, kalau sistem YouTube saya masih kurang tahu sih ya Brother Kevin ya, memang saya masih kurang tahu gitu loh. Iya, benar Brother Ronaldo Tamon. Jadi kita ini yang hidup di dunia nggak boleh lupa dari pesan Brother Aldo Tamon ini ya. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini dalam persekutuan dengan Gereja Katolik ini harus dipahami sebagai antisipasi akan kehidupan kekal kita nanti dalam persatuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa dan bersama Bunda Maria serta orang-orang kudusnya di Yerusalem surgawi. Ya. Jadi um, mungkin mulai minggu ini Katsu kalau boleh mengajak teman-teman. Kita tuh jangan selalu apa-apa bukan apa-apa. Hal-hal yang berkenaan dengan iman kita itu hanya dijadikan sarana kepuasan secara intelektual. Apa-apa harus dibawa ke dalam perdebatan. Kita membuktikan kita lebih benar dari si A, bukan begitu. Karena tujuan kitab suci ditulis bahkan tadi kita sudah lihat kan keseimbangan antara pengajaran dan karya itu teladan Yesus. Jadi kita murid-muridnya ini menerima pengajaran tapi juga melakukan. Kita beriman dan kita menjadi pelaku firman. Nah, kalau permasalahan-permasalahan mengenai perbedaan data sejarah atau yang lainnya itu kita harus bersikap dengan bijak. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sumber-sumber primer, terus kita membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, sebagaimana tadi Katsu sudah sempat hadirkan di bagian awal mengenai Konsiliamia, itu nanti kita sendiri juga akan lebih bisa melihat segala peristiwa secara lebih normal, begitu. Oke, teman-teman, kalau tidak mau ada pertanyaan juga tidak apa paling kita tutup dengan doa. Jadi memang tujuan Katsu hanya membahas sejarah kitab suci. Kalau ada bagian-bagian ayat-ayat yang teman-teman kurang pahami, teman-teman mau tanyakan, itu boleh kirim email. Nanti Katsu masukkan di grup belajar bersama Katsu. Nanti kita bisa bincang-bincang, kita diskusi lanjut di sana. Karena tidak mungkin semuanya dibahas di live ini ya, teman-teman ya. Itu. Sebentar, Katsu balas WhatsApp dulu. Iya. Oh iya, selamat malam untuk yang jauh-jauh from Sarawak, Malaysia. Yes. Mungkin salamnya good evening kan kalau jam segini masih belum good night. Kalau good night kan biasa kalau kita udah mau tidur ya, brother ya. So, good evening, Yoi says, Februarius. How are you today? Is everything going well for you in your life? Ya. Nah, mungkin sedikit tambahan. Kalau teman-teman sekarang melihat Injil Matius merupakan Injil yang paling pertama terletak dalam perjanjian baru kita, itu sebenarnya mengacu pada pendapat dari Santo Agustinus dalam bukunya Harmony of Gospels. Karena menurut pendapatnya Injil Matius itu ditulis terlebih dahulu. Begitu ya, teman-teman. Itu kenapa dia diletakkan di depan. Begitu. Itu saja tambahannya. Selamat malam Pak Sudi Budiman Simama Simarmata, hampir salah nyebut saya. Maaf Pak. Selamat malam, Brother Acis. Apa kabar? Udah lama nih tak bersuah kita dua. Eh, uh, selamat malam, Salve Bro Katvi yang ganteng. Selamat bersuah kembali. Aduh, jangan. Jadi susah ngomong. Saya dipanggil ganteng. Aslinya soalnya enggak, Pak. Iya kan kalau perempuan laki-laki kan pasti ganteng, Bro. <laughs> iya, iya. Betul-betul ya nggak bisa cantik ya kita orang benar-benar. <susuk> <susuk> <suk> iya. <suk> Kalau cantik ntar orang-orang kabur lagi kan. <laughs> mau ganteng iya, gitu. mau enggak itu kan itu kan tergantung dari penilaian orang gitu, loh, Bro. Iya. walaupun iya. kita ganteng tapi perilaku kita jelek apa artinya kalau menurut pandangan saya gitu. Oh iya. Gitu. Iya. <laughs> Terlambat uh -huh. ini, mau habis baru Oh enggak, kalau ada pertanyaan enggak apa-apa, Enggak ada kata terlambat. Cuman kan saya buka sesi diskusi. Cuman kalau memang tidak ada pertanyaan, pada udah paham ya enggak apa-apa juga. Jangan dipaksakan bertanya gitu. Tapi kalau memang ada yang baru masuk, ada yang baru bergabung, ada yang ingin ditanyakan ya enggak apa-apa juga. Kita fleksibel aja, gitu loh. Betul. Karena kalau saya lihat dari cara bicara bro Katsu itu kan kayaknya mantan-mantan itu jadi dibanding dengan saya ini saya ini kaum awam bro tapi saya bersyukur bergabung di channel-channel Katolik saya bisa mengetahui sedikit-sedikit gitu ya tentang ajaran Katolik tadinya awalnya saya nggak tahu uh, tradisi susi magisterium Akhirnya kan saya udah tahu gitu loh, bro. Walaupun umur saya udah <laughs> Jadi oh, iya. berkat dengan dengan ini ya sedikit-sedikit gitu loh, Mas Bro. <laughs> iya. Nah, itu jadi semua, yang semua proses lah, Pak. Saya rasa permasalahan di sini cuma hmm, kesempatan untuk belajar gitu loh. Tapi kayak yang namanya belajar itu kan ada yang namanya otodidak ya, Pak. Ya. Jadi Uh, bisa juga kita memperdalam, apalagi di era media sosial ini justru harusnya buku-buku itu malah beberapa e-book-ebook -e udah mulai, udah mulai gampang di download, gitu loh maksud saya. Nah ya bisa, mungkin uh, Brother Acis nih suka kita baca buku bareng, misalkan Brother Acis baca buku apa, mau tanya-tanya, nanti saya jadi ikut baca, saling tukar-tukar pengetahuan lah Pak. Kalau bapak mau tahu filsuf-filsuf awal tuh sebenarnya kayak gitu loh pak. Jadi kayak Sokrates, Aristoteles, Plato, itu kan mereka guru dan murid. Kegiatannya ya kayak gitu pak. Si Plato merenungkan hal A, si Sokrates merenungkan hal A, Aristoteles merenungkan hal A. Yang paling umum di masa awal itu mereka merenungkan kosmologi. Nanti kalau udah mereka tuh ketemu ngobrol kayak gini pak. Itulah iya, iya. filsafat bentuk pertamanya tuh kayak gitu, filsafat. <tuh> iya, iya betul bro, bro katu. Uh, jadi saya mau tanya apa ya, yang menjadi pertanyaan saya begini bro, mm -hmm. kalau mau ditinjau dari itu kan uh, awal mulanya itu kan, ya kan. Uh, Rasul Petrus kan di ultimatum oleh Yesus supaya uh, apa uh, batu karang ya kalau nggak salah. Iya, itu. Di, uh, di, diberikan kuasa pak, bukan di ultimatum kuasa. tapi diberikan, didelegasikan kuasa gitu ya. Iya. Uh, kan istrinya delegasi untuk membangun apa uh, batu karang kan ya batu karang mm -hmm. itu kan gereja itu kan kalau nggak salah ya bro ya. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan eh gereja kan sebelum ada kitab suci kan eh, gereja kan lebih dulu gitu loh, Bro. Kalau menurut saya ya, Bro. Kalau analisa saya. Salah uh, tuh. Itu memang benar. Kita jadi kalau ngelihat di Kisah Para Rasul bab 2 aja eh, bab du, mulai bab 2 saja, itu kan kita setelah peristiwa Pentakosta itu kan nanti dicatat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Itu nanti saya angkat deh ayatnya. Itu ada di Kisah Para Rasul bab 2 ayat yang ke Sebentar ya. Jadi mulai bab 2 itu kita sudah bisa melihat pentakosta kemudian nanti di ayat yang ke-38 uh, udah mulai dikata uh, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Kemudian lanjut lagi ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi melalui bagian ini kita melihat bahwa pengajaran paling pertama yang dilakukan oleh Rasul Petrus itu pengajaran lisan. Betul, lisan betul. Ya, Uh, mungkin sebentar saya minta waktu sebentar ini untuk pertanyaan dari Kevin Joseph dan pertanyaan untuk Joyce. Itu Santa Emilia ini pendiri Tarekat Suster Suster Santo Yosef dari pendap penampakan, gitu. Dan yang dimaksud Santo Yosef dari penampakan itu memang merujuk pada isi dari Injil Matius di mana seorang malaikat menampakkan diri kepada Santo Yosef untuk memberitahukan kepadanya bahwa anak dalam rahim Maria adalah dari Tuhan. Semoga menjawab ya, brother. Nah, silakan Pak Acis, ada lagi tanggapan atau bagaimana? Ya, kalau saya sih begini, bro Kacu. Saya jujur aja, saya nggak terlalu memahami tentang ayat-ayat tapi mm -mm. saya implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu itu mm -mm. kalau menurut saya sih itu kan tergantung setiap orang kan punya punya apa apa punya apa masing-masing gitu loh mas bro katsu gerak begini, panggilan bro. batin lah katakanlah ah. dorongan batin begitu ya dorongan dari tapi dalam ini bro makanya mm -hmm. saya pernah masuk suatu channel saya bilang kita hafal ayat-ayat tapi kita implementasikan percuma artinya begini bro kadang-kadang orang terlalu pintar tentang ayat akhirnya dia bisa memutarbalikan ini maaf aja ini kan kita kan ngobrol mm -hmm. bukan saya mau itu makanya yeah, yeah. Uh, makanya kalau menurut pendapat saya saya setahu uh, uh, Seadanya saya tahu yang penting saya beriman kalau kalau saya bro hanya karena mm -hmm. setiap orang itu kan tidak pintar ngomong gitu loh bro untuk menyampaikan gitu hanya dia tahu mm. gitu seperti yeah. saya ini saya tentang ayat-ayat itu hafal itu itu saya nggak hafal bro hanya saya tahu oh ini. Ya, Uh, apa namanya apa yang difirmahkan oleh Tuhan itu uh, uh, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat saya ambil yang inti-intinya gitu loh Bro uh -huh. ya aku dan Bapak adalah satu itu kan saya uh -huh. udah memahami hanya ayat-ayatnya itu saya nggak nggak memahami gitu loh Bro nah, uh. daripada orang yang pintar pintar itu tidak salah juga sih Bro Maksud saya kalau orang yang pintar, pintar terlalu pintar itu kan dia bisa memutarbalikan itu. <laughs> kalau menurut saya sih pandangan saya kena saking pintarnya akhirnya dia bisa membuat suatu, suatu apa namanya ya. ya. Contohnya kayak itulah saudara kita yang Katolik juga itu mm -hmm. kalau nggak mm -hmm. salah itu kan mm -hmm. itu kan kepintaran gitu loh bro makanya dia bisa <laughs> uh, menafsirkan segi gitu oh saya bisa begini-begini uh, kalau nggak salah itu uh, could, apa channel itu tuh yang katolik itu yang uh, nggak 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 usah disebut juga nggak apa-apa pak begini saya uh. kasih tanggapan dulu ya jadi Memang kalau melihat dari teladan Kristus dalam Injil Matius itu memang perbuatan juga penting, tapi iman pun penting sama. Nah, jadi apa yang mau saya katakan di sini? Nah, jadi uh, Bapak membaca ya tetap harus gitu kalau tanggapan dari Katsu ya. Maaf ya, Pak ya. Betul, kita betul, membaca. Betul, betul. Kita membaca ayat kitab suci harus. Karena kita percaya ya, Pak. Teks-teks kitab suci kan ini teks-teks yang diinspirasi oleh roh kudus. Bapak boleh percaya, boleh tidak sama Katsu. Tapi pengalaman saya, saya juga bukan orang yang hafal dan kuasai kitab suci. Ini harus saya akui dengan jujur. Tapi ketika kita dialog semacam ini, nanti bisa. Itu kayaknya ada deh di kisah para rasul. Itu kayaknya ada deh di surat Roma. Nah nanti baru kita cari lagi Pak itu kan daya kerja Roh Kudus maksud saya di sini. Dia akan dia akan hidup Pak di hati Bapak. Semakin Bapak sering baca, semakin Bapak sering bergaul sama ini buku, dia entar nyamperin Bapak sendiri, Pak. Bukan kita yang cari-cari. Misalkan kita ketika nanti pengalaman lain lagi ya. Ini saya angkat dari salah satu dosen saya kitab suci memang. Dia itu kalau mau susun khotbah ya, buat hari Minggu. Itu dia sering cerita. Nanti saya misalkan gini lagi jalan, lagi lagi ngajar mahasiswa gitu. Dia ngelihat tingkah mahasiswa pada saat dia ngajar. Itu nanti ternyata bisa dipergunakan untuk khotbah dia Minggu, dia bilang. Ini kan unsur-unsur ilahi, Pak, yang kerja maksud saya. Percayalah, Pak. Makanya gereja Katolik tuh mengajarkan sebelum membaca kitab suci, kita harus berdoa agar ini, Pak, bekerja. Nah, terus dalam kaitan dengan tafsir, biar nggak kayak orang pinter tapi yang keblinger, begitu kan, maksud Bapak tadi, saking pinternya sampai keblinger sendiri. Itulah peran magisterium. Jadi kita menafsir, terus kita lihat dari ajaran Bapak Gereja, kita tuh katakanlah dia jadi kayak tonggak utamanya, Pak. Kalau misalkan kita tafsir, "Oh, kok jauh banget ya dari isi katekismus?" Ya, kita minta maaf dalam doa kita. Kita perbaiki, "Wah, ini berarti masih lebih banyak nih ego pribadi saya waktu nafsir kali." Begitu, Mbak ya, Terima batu. kasih, bro. Kacu. sangat uh, mencerahkan gitu. Makanya hmm. saya bersyukurlah, ya. Uh, mm -hmm. saya terima dengan tulus itu uh, apa yang disampaikan uh, oleh Bro. Terima kasih. Ya. Syukur kepada ya. Allah. Ya. Jujur aja Mas Bro, kalau saya orangnya kan suka kritik, tapi saya mm -hmm. perlu dikritik juga. Sa kalau saya salah saya harus menerima kesalahan itu. Jangan lho, terus kita udah salah, wah nggak bisa. Itu yang saya kurang kurang setuju juga Bro. Itu Oh iya memang saya... dong mesti dua arah dong. Segala sesuatu itu mesti dua arah Pak. Jadi saya mengkritik, saya pun harus bisa dikritik dong. Itu kan ciri-ciri Katolik begitu, Pak. Gitu. Itu yang selama apa? Saya juga kan masuk ke channel-channel. Tapi sekarang-sekarang ini kan lagi sibuk, jadi nggak itu, uh, Mas Brokatsu. Iya, iya. Saya uh. mendengar teman-teman ke channel ART Tiga Batu, Gerbang Kasih. Mm -hmm. Saya selalu menghimbau kita jangan selalu selalu mencasti Bapak ini ya kalau menurut saya sih kita masih satu tubuh Kristus hanya beda doktrin gitu loh kalau mar uh, apa yang penting kan kalau prinsip saya begini mas bro mm -hmm. kita jangan hilangkan hal yang primer gitu itu yang saya kalau menurut saya kira-kira ada yang pro ada yang kontra, itu wajar lah maksudnya hal yang primer itu kan uh, itu Uh, Tritunggal ya, itu kan nggak Oh, bisa. ya al ala Trinitas, ya. Iya. iya. Kalau masalah doktrin itu kan tiap-tiap itu kan beda. Hanya kita, ya kalau saya itu kan be, apa? Maksudnya kita itu kan merangkul semua gitu loh. Itu yang hmm. saya maksud, Mas Bro Kacu. Iya, nah. oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau permasalahan dengan yang masih yang Kristen gitu ya Pak ya, kalau mengacu sama kitab suci kita sendiri gitu ya. Tapi memang tantangannya tuh harus terbuka begitu loh, Pak. Jadi orang kalau pelajarin ini teks, dia baca, dia renungkan. Kalau menurut pandangan yang mereka yang sudah pernah belajar kitab suci sampai teks-teksnya, itu kan kita bisa lihatlah di luar negeri, pulang-pulang sendiri ke ke gereja Katolik karena nanti Roh Kudus itu makanya kalau dalam istilah ini impel towards Catholic Church kalau dalam dokumen-dokumen uh, Vatikan itu selalu dikatakan Holy Spirit impel impels them towards Catholic Church. Jadi Roh Kudus itu kalau kita baca teks-teks Kitab Suci ini dengan baik, dia akan mengarahkan orang-orang itu untuk pulang sebenarnya begitu ya, harapan harapan saya begitu bro bro kacu ya ya itu jadi doa dan kerinduan kita bersama begitu nah, walaupun ada saudara saudara kita itu kan ada yang bilang oh begini ya kita hanya secara kedagingan di live chat kan kadang, kadang kita kan apa hanya saya kadang kadang oh ya saya keliru sebenarnya kita kan harus me apa, memberikan pencerahan oh begini loh itu jangan sampai kita hmm. mahkimi gitu loh Salah yeah. satunya ada saudara kita dari inisial CP itu. Ya, mm -hmm. memang saya bilang, dia bilang, "Kenapa kalian masih itu dua anak tema?" Saya bilang, "Itu kan sejarah, bro. Eh, sejarah, kalau menurut saya, bro, itu nggak bisa dipungkirin Hanya dengan perkembangan zaman ini, kita harus menyesuaikan, menyesuaikan diri, ya, hal-hal kalian lama." Tapi itu sejarah nggak bisa dilupakan gitu loh mas bro. Hanya saudara-saudara kita kan selalu uh, apa acuannya itu uh, konsili trente gitu gitu loh bro. Oh nggak itu sebenarnya kalau permasalahan mengenai seputar ini ya apa maksud saya permasalahan mengenai anatema ya itu gereja katolik yang di anatema itu yang teman-teman harus ingat juga yang di anatema itu tokoh yang kita sebut inisialnya ML saja gitu ya. Itu yang di tema dia. Bukan pengikutnya. Nah justru dalam konsili Vatikan kedua itu. Itu kan yang dibawa dan direnungkan. Mereka ini kan keturunan dari mereka-mereka yang sudah pernah ini ya. Excel komunikasi ya kalau nggak salah. Yeah. Iya, istilahnya sudah pernah terkena ekskomunikasi kan gitu loh bagaimana sekali, kan soalnya Bro, bro. soalnya bro kalau kacu. pandangan dari Gereja Katolik hal itu kan bukan diwariskan gitu loh Nah itu saya setuju itu loh Bro makanya Nah saya bilang apa mm -hmm. yang saya katakan itu sejarah ya kita lupakan lah itu kan tapi nggak mm -hmm. bisa dipungkiri nih Bro hanya saudara-saudara mm -hmm. kita itu kan harus bisa mengakui hal itu uh -uh. dengan perkembangan zaman ini kita harus menyesuaikan diri gitu loh bro hanya uh, iya. yang kita kan berdasarkan sejarah kita mencerita bukan berarti kita uh, kita mau menganatemakan mereka tidak itu yang saya uh, iya, maksud iya. tapi mereka kan selalu berpikir begitu gitu loh mas bro kacu itu yang uh, saya kadang-kadang uh, kok uh, maksud saya benar nggak mas bro? Kalau salah, iya, iya. enggak. Memang, uh, ana, efek anak itu yang kan dalam konsili Vatikan kedua. Kalau kita lihat dokumennya, itu memang jadi memang gitu. Itu maka, makanya nanti, kalau dibahas, itu akan semakin jelas. Orang yang orang-orang itu justru yang seka, sekarang sedang dituju oleh kita agar mereka tuh permasalahannya kan permasalahan skisma itu terjadi di tahun sekian katakanlah 1500-an itu bagaimana mereka yang dihidup di abad ke-21 ini mereka tidak tahu menahu kok peristiwa di tahun 1500 sekian tersebut mereka juga bukan pelaku sejarah dan tidak di di masa itu tapi mereka membawa dampak nah maka Tuh. kita ini yang katolik diwajibkan Dialoglah sama mereka, evangelisasikanlah kepada mereka, gitu. Iya betul, betul bro. Itu iya. saya setuju bro. Makanya saya kan kalau kenapa saya masuk ke cana cane Kristen, ya kalau Katolik mm -hmm. kan setengah terlalu itu kan ya. Ini saya jujur aja ya kan, uh -uh. cuma diskusi. Iya, iya. Tapi kalau cana cane Kristen karena mereka kan banyak, uh, saya tujuan saya itu kan mendengarkan Firman Tuhan kan bro. Kalau uh -uh. saya kira isi firman Tuhan kan sama gitu loh bro. Hanya beda kitab suci. Itu kan antara saudara kita kan beda dengan kita kan. Uh -uh. Kanonika kalau nggak salah ya bro ya. Iya Deutero. Kan. Deutero kanonika itu. Itu kan bedanya di situ. Nah, hmm. Makanya saya bilang... Saya selalu menghimbau. Saya bilang, saya datang sini, saya mendengar firman Tuhan. Justru itu, saya menghimbau supaya kita uh -uh. jangan saling saling bilang, "Oh, saya yang paling benar, nah, justru saya yang menghindar hal-hal kayak gitu, loh, bro." Nah, itu tujuan uh -huh. saya, bro. Oh ya, justru itu mengacu ini, kalau mengacu tadi penjelasan mengenai Konsili Yamnia itu yang harus kita jelaskan ke mereka. Nah, ini ada tanggapan bagus dari Pak Budiman. Nah, itulah kenapa kita masih melakukan dialog, Pak dan melakukan evangelisasi dengan mereka. Karena kan mereka bagaimanapun juga masih membawa pengaruh dari doktrin yang salah tersebut. Nah, itulah yang kemarin itu kalau Pak Budiman sempat Kayaknya Pak Budiman hadir deh, kalau yang waktu saya bahas masalah justification. Nah, itulah kenapa tema-tema semacam itu mulai oleh pakar-pakar kita di Vatikan sana, di Roma sana, itu mulai di dikomunikasikan dengan mereka punya pimpinan juga, dan ini harus memang harus dilakukan oleh para ahli yang benar-benar mengerti. Gitu, jadi kalau kita awam itu setidaknya menciptakan kondisi. Di mana kita tidak saling membenci, tapi sesuai ajaran Injil Matius, kita tuh harus menghadirkan kerajaan surga di dunia. Aspek moralnya, nilai kasihnya harus tampak. Kalau mengacu pada pembahasan kita pada malam hari ini, kan tadi ada aspek moral dari kerajaan surga itu yang harus kita tampakkan sekarang. Kalau dialog itu kita serahkan sama kardinal kita sama mereka yang ada di kongregasi ajaran iman untuk berdialog dengan katakanlah kalangan Lutheran, kalangan Calvinis, biar mereka yang lakukan. Tapi kita awam jangan membangun narasi-narasi yang membentuk kebencian antar golongan ini setidaknya. Sekalipun dengan mereka yang non-katolik. Orang Vatikan kita udah mahal-mahal berdiriin universitas untuk pelajarin Islamologi. Kita pengikutnya masa ribut-ribut. Betul betul. Pimpinan kita lagi mau pelajari itu yang ilmu yang namanya Islamologi agar apa bisa terjadi evangelisasi ke kalangan mereka. Lah malah kita kok bangun narasi narasi perpecahan di sini kan nggak benar pak. Makanya kadang ya, saya jen. bilang kita nggak sesuai, nggak sejalan dengan pergerakan dari karya kepausan kita sendiri gitu loh. Itu saya sepakat, Bro Kacu. Saya hmm. sependapat dengan Bro Kacu itu. Uh, yang hmm. saya maksud begini ya. Hmm. Kalau yang asli, kena saya bergaul dengan yang asli, yang luteran asli. Mereka itu nggak pernah. Hmm. Bahwa mereka percaya itu. Tapi yang denom-denom ini loh, Bro. Itu hmm. yang saya, saya sayangkan. Ya saya sih nggak benci mereka. Hanya ketika di live chat kan mereka selalu begini, begini. Uh, itu yang kadang-kadang secara kedagingan kita sebagai manusia tentu ada rasa emosi kan rasa kesal kan ada gitu bro. Tapi kadang-kadang saya abaikan ya udahlah Mungkin mereka belum tahu apa yang mereka um, mereka lakukan. Hanya saya uh, mengerti itu loh Mas Bro Katsu. Ya harapan saya ke depan supaya kita tetap bersatu ya. Jangan sampai kita saling oh kamu ini begini ya, ini Harapan saya ke depan supaya kita uh, uh, selalu akur lah kita yang dibawa ini. Ya, yeah. ya makanya Itu kalau saya kita dulu. bahas tema-tema sejarah buku ini ntar sebenarnya akan bisa kok pak, akan mulai bisa kita menjembatani. Makanya saya bilang tapi orang Katoliknya harus mulai membaca teks Kitab Suci nya juga. Jadi nggak kalah, kan mereka sekarang begini ya pak. Kita berbicara sama seseorang itu kan dengan cara yang mereka sukai, pastikan ya betul. Nah, makanya di sini mulai malam ini saya menghimbau agar kita tuh paling tidak umat Katolik tuh mulai teratur membaca kitab suci juga. Mereka tuh kan senangnya bicara mengenai ayat, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan mereka kalau kita pun tidak mengerti isinya Injil Matius. Jangan-jangan nanti giliran mereka yang bertanya. Katanya kamu gereja yang tua. Saya mau nanya dikit dong sejarah Injil Matius. Nanti jangan-jangan kita yang nggak tahu. Betul, betul. Nah, betul. ini teman saya juga udah hadir, Bang BPC, apa kabar? Udah lama nih enggak nongol. Ini ada datanya dia. Diangkat data apa? Sab nih? Sabar dulu. <laughs> Selamat malam Pak Katsu, Pak Acis. Salve. Malam salve. Bro Antonius. Salve. Yo. Salve, Shalom, salve. Wah, menarik nih, Bang. Tema hari ini ya terkait tentang uh -huh. uh, apa namanya dokumen Sejarin pemalsuan. Ah, sejarah ini dijelomatis <laughs> ini, Bang. Kalau boleh, uh -huh. aku mau ini, Bang, sharing sedikit ya. Jadi, kemarin uh -huh. tuh, waktu saya di Laici Studio Channel, tuh kan mm -hmm. meneliti waktu Rasul juga. Terakhir tuh, sampai mm -hmm. di Bartolomeus kan, uh -huh. uh, video kedua dan ketiga nanti menyusul lah itu. Nah, ada suatu mm -hmm. hal yang menarik, Bang. Itu tadi kalau bisa diangkat lagi nanti. Nah, ini ini saya ambil dari Historia Ecclesiastica, Bang. E mm -hmm. uh, buku ke-5, bab yang ke-10 mm -hmm. ini. Nah, di sini mm -hmm. tentang jejak Injil Matius, Bang. Tadi kan Abang di awal kan mm -hmm. sempat uh, mm -hmm. menarasikan bahwa Injil Matius itu awalnya memang ditulis dalam bahasa Hibru ya atau Ibrani begitu mm -hmm. Ibrani Aramaik lah. Mm -hmm. nah, mm -hmm. Ini memang kalau kita lihat dari gaya bahasa juga kan uh, di awal pembukaan itu kan uh, apa namanya silsilah itu kan kental ya. Nah kan kalau mm -hmm. ya, yeah, yeah, ya, yeah. orang Yahudi kan seneng dengan silsilah lah gitu. Nah makanya mm -hmm. uh, jadi memang Injil Matius ini sangat kuat ya bahwa eh uh, ditujukan tuh sebenarnya untuk kalangan Yahudi kan Bang gitu dan ini diperkuat yeah. gini Bang. Uh, abang mm -hmm. tadi juga kan uh, menjelaskan bahwa Injil Matius itu um, apa? kemungkinan besar ditulis yang pertama kali. Nah itu saya setuju Bang karena gini Bang. Uh, pertama bahwa Injil Matius sendiri itu dibawa oleh Bartolomeus Bang. Jadi penginjilannya Rasul Bartolomeus itu ya itu sambil mm -hmm. bawa uh, salinan Injil Matius gitu loh kan pasti sudah ditulis dulu kan. Nah, yeah, arahnya. Yeah. Arahnya Bartolomeus itu sampai ke arah India kalau tidak salah. Nah, heeh. Mm -mm. Jadi cepat si Injil Matius yang dalam bahasa Ibrani itu dibawa ke arah India, Bang. Gitu. Udah disalin uh -huh. sama Bartolomeus, dibawa ke India. Nah, di situ uh -huh. ada namanya Pantainus, Bang. Nah, ini nanti Pantainus itu sekitar apa ya 3. ketiga. Ah, itu uh -huh. kan sekolah Alexandria kan? Nah karena yeah. menemukan jejaknya itu ada Injil Matius itu di daerah India. Kemudian dibawalah itu ke Alexandria bang. Mm -hmm. Gitu loh si Injil Matiusnya teh. Cuman mm -hmm. saya kurang tahu apakah nasibnya di Alexandria. Kan kalau gak salah perpustakaan Alexandria tuh sempat dibakar ya. Sama kalangan pagan Romawi kan waktu itu. Mm -hmm. Nah mm -hmm. kemungkinan sih ikut terbakar gitu loh. Jadi makanya eh salinan yang kita punya itu adalah yang... Dalam bahasa Yunani ya, bang ya. Uh -uh, Setojinnya. Ah, uh, ini kan padahal di sini ini bisa dilihat teman-teman. Uh, writing of Matthew in the Hebrew language. Kedain gitu. aja, bang, kalau boleh. Itu kan bisa oh, digedein. Boleh. Biar teman-teman. Nah, oke, okay, makasih. Jadi lebih jelas uh, kan. Nih, coba dibaca mm -mm. aja, bang. Ya. Yeah. For, For... Bartholomew, one of the apostles, had preached to them and left with them the writing of Matthew in the Hebrew language, which they had preserved till that time. After many good deeds, Pantenus finally became the head of the school at Alexandria and expounded the treasures of divine doctrine both orally and in writing. Jadi memang doktrin dari Injil Matius dipertahankan di Alexandria oleh Pantenus begitu. Jadi memang Jadi kalau memang... kita berbicara tiga Injil awal ini nih ya, Bang ya, itu hmm. sangat apa katakanlah sangat pelik sebenarnya gitu ya, karena uh, ini kita masih ingat uh, pendapat salah satu sejarawan juga namanya Dukesney bahwa peristiwa-peristiwa mengenai sejarah gereja di bawah tahun 300-an itu agak akan susah di kom di kompromi, uh, di kom uh, dikonfirmasikan bukan dikompromi dikonfirmasikan eksistensi peristiwanya oleh hmm. mereka kalangan sejarawan pun sulit sebagai contoh ini bukannya bermaksud menentang pandangan Abang ya. Nanti bahkan hmm. di buku yang sama ini ini kan tokoh hmm. yang dibicarakan Bartolomeus ya. Nanti ya. kalau masuk ke bab 3 itu kita akan menjumpai tokoh yang namanya Papias. Nah, kalau Papias oh, dia Papias. lebih hmm. dia lebih pro bahwa Injil yang lebih tua Markus. Nah, maksudnya di sini adalah semacam begitu, Bang. Dan ini memang menjadi perdebatan juga di kalangan para scholars. Para ahli kitab suci, gitu. Hmm. Bahkan kalau kita lihat antara, ya ini terbuka saja" karena ini kan studi teks, ya. Gitu loh, hmm. setiap hmm. orang boleh mengambil acuan, ya. Makanya tadi dari tadi saya bilang, kita objektif saja. Bahkan kalau kita lihat antara Paus Emeritus dengan Paus yang sekarang, itu pandangannya agak beda, ya. Yeah. Kalau Paus uh, Emeritus uh. kita lebih ke Injil Matius yang lebih tua. Karena dia hmm. mau setia kepada tradisi Agustin tadi, hmm. kalau yang paus Franciscus Markus, karena dia mau lebih pegang ke papias, jadi kita kalau... tinggal... Ter... Uh -uh, silakan dulu. Kalau yang Matius bang itu, saya... apa ya... Uh, antara mana yang lebih tua itu kan kita harus runut ke kira- perkiraan tahun lah ya, bang. Ya, nah ini kan hmm. hampir sama sih berdekatan gitu. Uh, yeah, Injil Matius sendiri juga kan tahun 50-an. Kemudian Injil hmm. Markus juga masih sekitar tahun 50 antara 50 atau 60 gitu loh. Iya, kan. yeah, betul. Karena perjalanan Petrus ke Roma itu tidak satu kali, jadi dua kali, mm. Bang. Gitu. Yeah. Nah, dua kali itu karena dia sempat diusir kan. Nah, mm. pas pekan sekerjanya Petrus itu salah satunya Yohanes Markus ini, ya kan? Ya yeah. nah, yang dia yeah. nanti akan diutus ke Alexandria dan itu nah. membawa uh, hasil pengajaran dari Rasul Petrus begitu. Nah, itulah yang ditulis oleh Papias itu kan memang. Mm -hmm. maka dia lebih berkiblat bahwa Injil Markus. Nah, itu nanti kita lihat minggu depan, teman-teman. Nanti baru kita konfrontasikan lagi nih pandangan. Gak apa-apa, Bang BPC tetap dengan data itu. Nah, nanti saya dari yang Papias. Itu masuk Ini di bab 3, sebagai... Bang ini ya. Bab jadi teman-teman ini Eusebius Kaisarea ya ya uh, Historia Ecclesiastica ya atau Sejarah Gerejawi. Uh -uh. Buku ketiga bab berapa, Bang? Buku ketiga Papias ya. Sebentar. 339 339 39 bab 3. Heeh. Uh -uh. Oh, ini bab writing tiga, Papias 39 ya. Oke, okay, the extend Recall for this. Uh, control nah, F, F aja cari kata mark aja langsung Control F cari kata marknya. Nanti keluar biasanya. Mark. Kan. Nah, Mark di nah, outer. Uh, nih, this also the press. Peter said, Mark having become the interpreter of Peter wrote down accurately. Do not indeed in order Jadi tulisan Markus itu Kalau menurut si Papias Tapi ini menurut Papias Dia itu justru hmm. tulisannya Paling murni Karena terbukti Dia tulisannya langsung Pasti dari si Petrus pertama Yang hmm. kedua Dia pasti tulisan yang gak teratur itu Karena begitu Petrus Keingetan apa langsung ngomong sama si Markus Markus langsung catat maka hmm. tulisan Markus kesannya itu cuman kayak disambung-sambung-sambung-sambung. Nah itu nanti dari studi hmm. teks kata penyambungnya itu kata dan doang, bang. hai Oh, oke. Okay, Begitu. Okay, okay. Jadi memang ada perbedaan pandangan-pandangan semacam ini. Nah cuman hmm. uh, nantilah kalau makanya ini sebenarnya menarik kan, bang. Kita bahas dulu nah. pandangan yang umum sudah diterima sekarang. Baru nanti setelah Ampel Lukas kita akan ada juga satu teori, teori namanya teori Kuele Teori dua sumber. Nah, teori hmm. apa itu habis pembahasan Injil Lukas. Nah, itu nanti kita jadi tiga Injil ini kan terkenal dengan nama Injil Sinoptik. Iya, Bang. Matius, yeah. Markus, Lukas sin bersama hmm. optik pandangan, pandangan bersama. Hmm. Nah, nanti ada pandangan bahwa ada satu sumber yang sekarang sudah tidak ditemukan, yang namanya Kuele, ya. dan itu yang nanti bisa menjembatani pandangan-pandangan yang berbeda ini. Saya rasa begitu, hmm, ini ya yang tadi Bang Katsu masuk, ya. But concerning Matthew, hmm. he writes as follows: So then Matthew hmm. wrote the oracles in Hebrew language, gitu kan? Hmm. Ya. nah. Jadi dia hmm. udah ngelihat bahwa tulisan Mati uh, Matius itu malah merupakan interpretasi tulisan dari Markus. Karena apa? Bentuk tulisan Markus lebih murni, Bang. Jadi kayak hmm. saya, saya ngomong nih sama Bang BPC sama ngomong sama Bang Acis. Begitu saya keingetan apa pesan dosen saya dulu, "Abang tulis. Nanti 100 tahun kemudian, tulisan saya ini kan ditemukan orang, Bang." Hmm. Oh, ada juga yang yeah. tulisin, ada yang temuin tulisannya Bang BPC. Ada yang temuin tulisannya yeah. Bang Acis. Nah, ini betul, betul. tiga dikonfrontir semua. Hmm. Ya, ya. Bagi itu. Ah, ya yes, sih yeah. And the same writers use testimony from first epistle of John and from hmm. that of Peter likewise. ya. Yeah. Uh. Mm -hmm. begitu mm. Gini dan yang bang, menariknya saya tetap... ini ada kemungkinan Papias mm -hmm. ini ya ya yeah. uh, dia ada kenal dengan rasul yang terakhir masih hidup rasul johannes harus... ah uh, uh, itu dicatat jesus uh, di bukunya richard bowkham mm -hmm. uh, nantilah kalau ini dia kemungkinan Kenal dengan Yohanes, anak dan Tunggu. kenapa Kalau... nanti pandangan dia juga masih sama. Scholar tertentu masih hmm. memiliki nilai gripnya agak tinggi, katakanlah gitu. Kesaksiannya, Papias ini kira-kira jadi perkiraan nih, Pak. Eh, sorry, uh, ini untuk perkiraannya sendiri ya, Papias itu eh uh, diperkirakan dari tahun berapa sih kelahirannya sampai tahun berapa gitu. Nah itu jadi saya supaya kebayang. Karena kan seingat saya waktu saya bahas konten Yohanes di Laici itu, mm heeh -hmm. uh, perakiran umurnya kan antara 95 sampai 110-an ya. Karena kan dia lahir kurang lebih sekitar tahun 6 Masehi lah. Makanya umurnya kan juga panjang dan dia kan salah satu rasul termuda begitu kan. Mm -hmm ah itu dan kematiannya itu kan pada saat pemerintahan kaisar Trajanus gitu mm -hmm. itu nah, sih itu sejauh dia, itu ya sama datanya dengan saya sama uh, dia untuk pap antara Papias. oh papias Papiasnya sendiri ya, uh, Papias sendiri itu kira-kira lahir di tahun berapaan gitu bang apakah di seratusan kah kalau di tahun seratusan maybe bisa kemungkinan besar ketemu dengan Yohanes begitu ya itu memang kalau perkiraannya itu dia memang perkiraan yang diterima umum itu antara 6, masa hidupnya itu 60 sampai 130 Oh kuat berarti jadi jadi memang makanya saya bilang dia masih agak kenapa tulisannya papias ini masih ada dijadikan pegangan juga oleh para scholars tapi juga tidak menegasi tulisan yang abang sudah ungkapkan tadi jadi kayak ada aliran-aliran ngerti nggak bang hmm, hmm, hmm. itu ya. kan biasa sih permasalahannya kan ini mana lebih setuju dengan mana gitu loh hmm. gimana nih uh, ya. mungkin ini brother kita yang baru datang ada tanggapan bagaimana selamat malam brother halo selamat malam bang katsu bang Pak Aziz dan Bang Antonius ya dan juga saudara saudari yang masih bertahan di live chat. Malam. malam. Okay. Um, terima kasih Bang Katsu telah membahas atau memaparkan ini ke kita semua sesama umat awam karena penting bagi bagi kita untuk melihat kembali atau meninjau kembali mengenai perumusan kitab suci ini ya kitab kita. Nah saya tertarik bergabung. Karena ada diskursus tadi yang diangkat, emang bagi sebagian orang, ya, khususnya mereka yang scholars, topik ini sudah klasik dan sederhana, tetapi masih sangat tertantang bagi saya pribadi, yakni mengenai injil manakah yang ditulis pertama. Bukankah hmm. seperti itu, ya, Bang? Iya, nah, iya, 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 um, tadi ya, sangat seru, jujur, apalagi Bang Anton membawa juga salah satu, apa um, pandangan atau salah satu juga catatan sumber atau catatan kaki bahwa yang ditulis pertama adalah Injil Matius dan Katsu Channel memaparkan bahwa ada data dari Bapak Gereja Papias yang mana yang dituliskan itu merupakan Injil Markus, merupakan Injil pertama mengikuti tradisi Agustinian ya, yang dimana juga dipegang oleh Bapak Suci kita saat ini. Sebenarnya bukan merupakan pandangan yang bertentangan dalam konteks akademik, Sekali lagi saya tegaskan itu bukan merupakan pandangan bertentangan, bukan merupakan suatu bukti bahwa Katolik terpecah tidak. Katolik tidak akan terpecah di dalam diskursus itu. Nah, saya pribadi mewakili pandangan mana? Jujur, saya pribadi mewakili diri sendiri nih. <fiquei. t95> Tapi saya akan bertolak dari beberapa data ya teman-teman um, tenang saja saya lebih condong ke pandangan seperti bang Antonius ini bukan berarti bela membela bukan kita akan hmm. me... karena kita juga sahabat semua di sini tidak ada musuh satu dan... kosong gitu. tenang ya tenang tenang <tuk> tenang, tenang. oke okay. nah, saya lebih condong kepada analisa bahwa yang ditulis pertama adalah Injil Matius nah sebelum saya lanjut apakah masih ada waktu untuk lanjut. kita berdiskusi ini halo, lanjut aja nggak apa-apa tapi saya mau sapa dulu nih soalnya saya punya tamu oke okay, iya iya hey. iya selamat malam uh, gerbang kasih channel apa kabar halo selamat malam gerbang kasih channel <coughs> malam bu gerbang kasih channel yang cantik salam <coughs> berarti Halo. Waduh. Halo semuanya. Enggak eh, ah, Amerika mungkin. Mungkin. <laughs> Eh teman-teman maaf uh, nih semua saya potong nih. Ini tunggu kita dapat kunjungan dari Sri Paus yang sudah mualaf loh. Tuh lihat di live chat. Selamat oh, iya. malam Bapak Ahmad Sri Paus. <laughs> Jarang loh dikunjungin Paus mualaf ini kita. Selamat malam. <laughs> yeah. Lanjut lanjut. Halo, saya minta waktu satu menit aja. Salam sejahtera oh buat semuanya. Oh ya, ya. <laughs> Katsu, juga aduh hmm. tulisannya kecil banget. Uh, semuanya ya, yang ada di room yeah, maupun yeah. ada yang ada di uh, live chat. Uh, salam kenal, tetap uh, semangat dalam Tuhan. Uh, saya masih live nih, jadi saya masih monitor oh. ya di bawah ya saya cuma mau oh, iya, iya. apa saya hello dan saya mau kasih tahu bapak saya hadir eh, loh gitu oke terima kasih have a good night terima kasih bu kasih yang cantik bye yeah. pak salam sehat oke okay? iya yeah, maaf okay. bukan pernah mampir nanti ya bu gerbang kasih ya iya yeah, somse bye tenggala <laughs> 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 nah, oke okay, thank you terima ya. sesama anak okay. tuhan nggak boleh sombong bu Kena ya, sibuk. Iya, yang sombong kan Pak Acis, Ya kan? <laughs> oh. <laughs> Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay? salam damai. Aci, damai. Terima kasih. Saya, saya monitor uh. di bawah. Uh -uh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih channel. Ya, lanjut. Silakan. Brother kita Aldo. Ya oke, okay. ah lebih semangat saya ini karena mendengar ada suara-suara minor ya tadi. <laughs> oke okay, ya terima kasih Ibu Gerbang kasih atas supportnya. Nah saya mau kasih catatan spoiler di awal karena yang saya paparkan ini hanya terkesan lisan saja atau hanya verbal. Maka jika ada yang butuh sumber-sumber di dalamnya bisa hubungi. Bang Katsu nanti, nanti akan saya paparkan entah melalui email atau apa, bagi rekan-rekan Katsu sekalian. Nah, karena saya bilang saya tidak menyiapkan satu bukti visual, tetapi sekali lagi ini sangat kredibel data saya, kredibel berdasarkan sumber itu sendiri. Oke, nah tadi saya mengatakan bahwa saya lebih condong, bahkan saya pro dengan pandangan atau analisa bahwa Injil Matius adalah Injil pertama. Paling pertama dalam hal urutan yang ditulis. Apa dasar kamu Aldo? Oke, ini dasar saya. Bahwa saya pertama-tama mau mendasarkan diri pada tulisan Bapak Apostolik andalan saya ketika saya sering tampil di channel-channel rekan-rekan sekalian. Bapak Apostolik siapa itu, Bang Anton? Aduh, itu dia ada urusan sedikit, sudah kamu lanjut dulu. Oh, Oke, okay. Santo Irenius yang hidup di tahun 202 ya. Dia mengatakan begini, di dalam bukunya yang berjudul Against Heresies, pada buku nomor 3, bab 1, poin pertama, poin 1. Dia menuliskan seperti ini. Di dalam Against Heresies, Bapak Irenius menulis bahwa Injil pertama kali adalah Matius. Lalu kemudian diikuti oleh Markus yang adalah murid Petrus dan Lukas yang adalah pembantu Paulus. Baru terakhir, Yohanes Rasul menuliskan injilnya di Efesus. Pandangan ini kemudian juga dikenal dengan sebutan Agustinian Hipotesis, jadi hipotesis dari Agustinus, Bapak Agustinus. Jadi, antara Santo Ireneus hingga di masanya Bapak Gereja Santo Agustinus, itu punya pemahaman bahwa yang ditulis pertama adalah injil Matius. Nah, itu bukti pertama. Namun juga perlu kita ketahui ya bahwa ada pandangan yang mengatakan yang pertama kali itu Injil Markus sebagaimana yang dipegang oleh abang kita, Bang Katsu Channel. Nah, Oke. Okay. Mari kita uji dua pendekatan ini. Kalau yang saya pelajari menurut analisa saya, analisa yang paling kuno atau paling tua yakni analisa yang mengatakan tadi sebagaimana Bapak Ireneus bahwa Injil yang pertama kali ditulis adalah Injil Matius, sedangkan pemahaman atau analisa bahwa Injil pertama adalah Injil Markus itu baru muncul di abad ke-19. Oke. Berarti kalau itu baru muncul di abad ke-19 ada penggagasnya. Nah, siapa penggagasnya? Mereka adalah beberapa ahli kitab suci di abad ke-19 bahkan sampai abad ke-20. Nama-nama mereka seperti ini ada C.G. E. Wilke, CHW Weiss, Henrik Holtzman Helmut Koster, James mereka mengatakan bahwa Injil yang pertama kali ditulis adalah Injil Markus. Nah, mengapa ada pandangan seperti itu? Sedangkan telah ada pandangan sebelumnya bahwa yang ditulis pertama Injil Matius. Karena ini, adanya pandangan yang tidak terlepas dari gerakan yang namanya Kulturkampf di Jerman pada tahun 1871 sampai dengan 1878 yang dipelopori oleh penasehat kekaisaran Jerman sendiri yang bernama Bismarck. Nah, konteks geografi dan politik saat itu ialah Bismarck waktu itu sangat menentang kepemimpinan paus dan memimpin negara Jerman untuk melepaskan diri dari pengaruh atau ajaran otoritas paus di Roma. Karena ada konteks itu juga mempengaruhi konteks teologis. Nah, seperti kita tahu berarti Bismarck mewakili teologi yang non-katolik. Jadi apa yang mau dikatakan di sini? Pemahaman atau analisa yang mengatakan Injil yang ditulis pertama itu Injil Markus itu justru baru lahir di abad ke 19 dalam lingkungan teologi non Katolik. Nah, untuk mengakhiri apa pemaparan saya ini, saya mau mengutip um, salah satu penegasan. Ini ada lima poin dari Vatikan sendiri di Komisi Kitab Suci dari Vatikan yang dikeluarkan dalam teks apa judul bahasa Inggris yang berjudul Biblical Commission pada tanggal 19 Juni 1911 ehm, pada poin 50 a sampai g ya. Nah ini bunyinya poin pertama Rasul Matius adalah sungguh pengarang Injil yang memakai namanya. Jadi di poin pertama ini Injil Matius itu memakai nama Matius itu sungguh-sungguh karena pengarangnya adalah Injil Matius. Jadi ini Matthew. menunjukkan, iya. Nah, jadi itu menunjukkan otentisitas dia sebagai Injil pertama. Nah, poin kedua, tradisi cukup banyak yang menunjukkan bahwa Matiuslah penulis sebelum para pengarang Injil yang lain dan dituliskan dalam bahasa Palestina Yunani. Nah, bahasa Palestina Yunani itu. Itu um, serumpun dengan bahasa Aramaik, yang merupakan bahasa ibu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, poin kedua ini dari pihak Vatikan mau mempertahankan pandangan bahwa Matius pada Injil pertama, nah, ketiga poin ketiga ini penting. Ini catatan historis, karena tadi Bang Katsu mengawali ini sebagai topik yang ngeri-ngeri sedap, ya, karena kita iya. bicara soal sejarah. Okay. Poin ketiga ini mungkin kena dengan substansi dalam pembahasan ini. Apa bunyinya? Tanggal penulisan Injil Matius tidak melampaui tahun kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Nah, dan tradisi dipenuhi dengan cara yang terbaik jika kita menempatkan hal itu sebelum kedatangan Paulus ke Roma. Nah, jadi tanggal penulisan Injil Matius itu tidak melampaui tahun kejatuhan Yerusalem seperti kita tahu peristiwa kejatuhan Yerusalem itu menandakan bahwa lahirnya tulisan-tulisan Kristen kan nah sedangkan penulisan tahun tahun penulisan Injil Matius itu tidak melampaui tahun itu loh nah, ini semakin mengklarifikasi ciri kekunoan atau ciri klasik klasik dari Injil ini nah poin keempat Matius tidak hanya menyusun sebuah koleksi perkataan-perkataan Yesus, tetapi sebuah Injil dalam arti yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya kata-kata Yesus semata secara literer, tapi Injil Matius punya teologi mengenai Injil itu sendiri, yakni kabar gembira, Injil. Nah, yang kelima ini. Injil Matius versi Yunani yang ada, sekali lagi ya, Injil Matius dalam versi Yunaninya adalah sama secara substansial dengan yang versi original originalnya dalam bahasa Palestina Yahudi. Nah, ini adalah kesimpulan sah dari kenyataan bahwa teks Yunani dari Injil Matius telah dinyatakan sebagai teks kanonik oleh para bapak gereja dan para penulis gerejawi dan oleh gereja awal itu sendiri. Nah, jadi saya bertolak dari beberapa sumber ini, saya lebih condong Bukan menolak mentah-mentah bahwa Markus adalah Injil pertama, tapi searah dengan pemaparan tadi, saya lebih condong kepada Injil Matius lah, sebagai Injil yang ditulis pertama. Terima kasih, saya kembalikan ke Bang Katsu. Aduh, kenapa nggak ditegaskan sekalian? Harusnya itu waktu Red Singer pimpin Pontifical Bibl Biblical Commission, aduh, biar lebih seru. Ah. <laughs> Jadi itu pendapat kardinal Joseph Ratzinger sebelum dia terpilih menjadi paus Benediktus XVI pada masa itu, teman-teman. Jadi memang tema ini masih sebenarnya kalau di kalangan orang yang studi ini tema masih hot gitu loh. Cuman mungkin buat kita awam, makanya yang awam juga dong aktif ngebaca ya nggak dok? Gitu paling nggak aktif ya. ngebaca lah. Jadi yang di atas ribut-ribut masalah ini yang di bawah ributin teksnya gitu. Ya. Itulah yang ya. lebih penting. Silakan, silakan, dok. <tuh> Gimana Pak Cis mau ada kasih tanggapan dulu? Enggak, saya tanggapin apa yang disampaikan Bro Aldo ya. Ya Bro Aldo kan hmm. udah itu sering belajar ya. Saya sepakat itu masa injil Matius yang paling pertama masa di belakang ini kalau menurut bahasa saya bro dari histori hmm. yang di, disampaikan oleh oleh bro Aldo itu saya setuju itu injil Matius lah itu kalau menurut saya orang awam bro dari dari penyampaian dari bro Aldo tadi bisa saya simpulkan hmm. bahwa uh, injil Matius yang paling paling pertama gitu loh bro Katsu iya yeah, iya yeah. Ya, kalau saya sendiri sih nggak mau terjebak dalam perdebatan itu makanya karena kita di sisi kalau di sisi awam yang saya bilang yang lebih penting ya kalau saya sama Aldo sesama yang udah pernah ini kita nanti kita boleh debat akademis loh di black, black set saja tapi tapi kalau buat awam yang tadi saya bilang lah itu yang lebih penting setuju nggak dok? Jadi Coba ya. yang awam juga mulai lebih baca kita punya sejarah-sejarah. Jadi yang kayak tadi saya kasih gambaran dok, saya analogin, saya protesan Kamu yang Katolik dah dok gitu. Saya nanya dok, uh, katanya kan kamu yang uh, sejarahnya bagus nih Gereja Katolik sejarahnya paling lengkap. Uh, saya nanya dong Injil sejarahnya Injil Matius bagaimana? jangan-jangan kita yang Katolik nggak bisa jawab dok. Saya bilang. <laughs> nah iya bangkat um, karena apa terima kasih juga tadi respon yang sangat baik oleh um, pak acis ya nah di sini juga saya mau bersikap fair meskipun saya membela tradisi yang mengatakan Injil Matius adalah Injil yang pertama ditulis tapi juga dalam ranah akademik ya ini ya um, saya mewaj mewajari Bang Katsu, pak acis dan juga bang hmm. anton mengapa mereka berpegang Lawan-lawan um, pandangan dari Injil Matius tadi yang mengatakan Injil Markus adalah Injil pertama, saya mewajari ada pandangan itu. Mengapa saya mm -hmm. menganggap itu wajar? Karena mereka punya bisa disebut sebagai asumsi ya. Mereka punya asumsi yang sangat kuat dan itu terkesan valid loh. Yang mengatakan mm -hmm. bahwa sumber Injil paling pertama itu sumber Markus yang disebut sumber Q. Nah, pasti bang Kasu yeah. pernah dengar kan sumber Q ini? Iya yeah, Iya yeah, teori dua sumber. Nah, teori dua sumber atau two sorts hypothesis. Nah, menurut mereka yang berpegang di posisi Bang Katsu yang ke mayoritas diisi oleh para scholars Protestan ya. Tapi Protestan yang scholars ini pun belajar sangat objektif. Kita umat Katolik tidak boleh juga menganggap remeh ini karena mereka punya studi yang namanya kritik teks itu juga. Nah, menurut pandangan yang mendukung Injil Markus adalah Injil pertama, mm -hmm. mereka berpendapat bahwa Injil Q itu yang merupakan sumber bersama dari um, Injil sinoptik ya selain Injil Yohanes ya Q ini memuat um, narasi mayoritas ada yang dimiliki oleh narasi Injil Markus hmm. nah ini tantangan besar bagi posisi saya yang mengimani Injil Matius nah jadi bagaimana ya <laughs> Ada yang mau aku tambahkan sedikit, Bang Katsu berkaitan dengan yang Injil Matius. Ini tidak dalam ranah perdebatan ya, tapi kan cuman enggak, enggak, Ini justru kita menyajikan data yang apa adanya nanti. Iya. Jadi publik justru. tuh justru. ngerti bahwa kita belajar iya, teks gitu. itu harus kayak begini, harus terbuka otaknya itu nggak boleh fanatik buta. -buta justru Bang, bang. Anton, justru. kalau ah. kita perdebat juga tidak tidak apa-apa. Yang penting nah, kita perdebatkan secara kita tahu. <laughs> Mas Enggak, kagak dulu lah kalau debat ya. soalnya gue masih kurang datanya. Jadi tapi gini <laughs> dong, aku, aku, <laughs> Punten ya. Uh, ya ya. Apa? Saya punya semacam ya asumsi lah ya. Kan, karena begini ya, uh, penginjilan waktu itu ya pada zaman para rasul gitu kan, itu mm -hmm. pertama-tama kan diarahkan kepada kalangan Yahudi dulu kan sebenarnya. Nah, itulah kenapa makanya saya punya keyakinan kuat begitu ya, maksudnya uh, hipotetik kuat begitu merujuk kepada Matius yang terlebih dahulu karena kan uh, kita tahu bahwa gaya bahasa Injil Matius sendiri itu ditujukan untuk kalangan Yahudi. Dan yang kedua tadi diperkuat oleh datanya Aldo bahwa uh, Injil Matius ini ya itu kan ditulis kira-kira sebelum kejatuhan Bait Allah yang kedua kan. Nah, Kemudian uh, kita juga harus ingat juga sih ya mungkin uh, peristiwa sebelum uh, insiden Antioquia gitulah. Nah di insiden Antioquia itu kan uh, para murid kan berkumpul di Yerusalem kan setelah kejadian yang Antioquia antara yang Goyim sama yang non Goyim. Saya agak punya apa uh, asumsi itu bahwa Injil Matius yang ditulis lebih dulu gitu karena Uh, selain Bartolomeus ya yang memegang salinan dari Injil Matius itu kalau tidak salah uh, Rasul Barnabas gitu loh Rasul Barnabas mm -hmm. tuh pegang satu salinan juga gitu jadi ada dua yang uh, pegang ini dan tadi diperkuat lagi sama yang Aldo saksi apa berikan uh, argumen begitu kan berkaitan dengan Nah, sih tadi teh dok poho saya <laughs> yang yang itu loh dok Iya yang apa bang Injil Matius tuh tadi di apa sih aduh gue lupa nanti deh itu aja dulu lah sementara kira-kira <laughs> bisa menguatkan nggak itu atau atau bagaimana Sebenarnya kalau buat ini open-open aja sebenarnya kalau teori itu ada banyak gitu loh. Hmm. teorinya tuh ada banyak memang bang BPC masih, 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 open, ini. masih open, open, open lah ya karena itu missing linknya itu ada di satu perpustakaan Alexandria terbakar itu missing link nah, satu itu kedua yaitu pelaku sejarah pelaku sejarahnya itu kan pada saat terjadi mulai pencatatan-pencatatan mau pengkanonan, itu rata-rata mereka yang hidup di masa awal ini juga orangnya udah nggak ada semua, Bang. Itu kita mesti ingat. Hmm, ini nah kan kanonisasi dia. Katolik nanti berpuncaknya di 382 Paus Damasus satu jangan lupa kan hmm. itu. Nah ketika mau terjadi pengkanonan ini, saksi-saksi yang kayak tadi, itu kan mereka diambil dari, memang diambil dari tulisannya aja gitu loh hmm. kayak masalah harus ada empat Injil itu memang merujuk sama Irenaeus dari Leong punya tulisan kan saya udah pernah bilang hmm. gitu ya yep. jadi ada katakanlah semacam semacam missing link sedikit tapi ya itu juga tidak terlalu esensial sebenarnya ya, gitu ya. karena kan hmm. nanti Injil ini harus dimaknai untuk bacaan rohani nah uh, untuk sekalian menjawab ini Pak Yulianus kalau Injil Yohanes ya disebutnya Injil Yohanes Tiga itu punya nama Injil sinoptik itu karena sin itu bersama, optik pandangan. Jadi pandangan bersama. Jadi maksudnya tiga Injil, Matius, Markus, Lukas itu berbicara mengenai peristiwa-peristiwa yang sama. Secara outline garis besar Injilnya sama Pak. Kalau Yohanes polanya emang dia lain sendirilah. Dia ini udah ada pengaruh pandangan filsafat. Hmm. Sinoptik ini kan bottom up ya Brokatu uh -huh. ya. Kalau yang Yohanes itu kan top down gitu loh uh -huh. metodenya. Uh -huh. Silakan Aldo kalau mau lanjut. Justru Tambain saya do. seneng. Justru saya senang kalau oh, kayak ya. begini kita bisa diskusi, Gak apa-apa do, santai aja. Iya, <laughs> emang saya lagi mencoba untuk santai, emang apa? mendamaikan dua pandangan ini kenapa karena saya berpegang di satu prinsip begini ketika ada kebingungan di era modern di era kita terhadap naskah-naskah kuno khususnya tentang manuskrip kitab suci hmm. bahwa saya diajarkan untuk berpegang di prinsip yang namanya ad fontes yang artinya kembali ke dasar nah jika hmm. ada berbagai pertaburan asumsi bahwa yang benar menurut Profesor ini yang benar menurut scholars ini, yang benar menurut um, catatan ini. Kita tak boleh lupa bahwa Suara hilang Bahwa kita tidak boleh lupa bahwa hmm. ada naskah yang lebih kuno dari semuanya itu. Nah, hmm. saya mau kontekskan dalam per, mau dibilang perdebatan juga bukan. Ke diskusi, diskusi kita malam diskusi hari ini, diskusi ya. mau ada berbagai pandangan, pandangan yang diwakili oleh Bang Anton, Bang Katsu. Nah, kalau mau pinjam prinsip advontes tadi, justru kalau kembali ke dasar yang lebih kuno, advontes artinya kembali ke dasar. Nah, kembali ke dasar yang paling kuno yang tadi sudah dipaparkan juga di slide Bang Katsu, di, yang diwakili oleh apa buku dari Yu, Eusebius dari Kaisarea, ya, Bapak Gereja hmm. Sejarawan kita paling pertama. Justru di dalam buku historia ekle apa ekles eklesiastika eklesiastika ACE ah, aja lah, biar gampang ya ACE nah, ini <laughs> atau bahasa Indonesia sejarah gereja buku sejarah gereja dari Bapak gereja ini yang di abad abad awal itu justru menandakan bahwa Bapak-bapak gereja secara konsensus bukan secara pribadi itu lebih setuju yang ditulis pertama itu adalah Injil Matius hmm. tadi sudah saya katakan bahwa Santo Ireneus mewakili pandangan itu ternyata Eusebius juga mencatat bukan hanya Santo hmm. Ireneus kalau Ireneus itu mencatat di dalam bukunya sendiri, tetapi Eusebius itu mengkonfirmasi Bapak Gereja Eusebius ini mengkonfirmasi hmm. mengenai keterangan Matius yang ditulis pertama mengkonfirmasi pandangan Ireneus apa yang dituliskan oleh om Bapak -bapak Dia menulis bahwa Santo Clemens yang merupakan paus keberapa ini? Bang Anton. Paus. Oh, Clemens itu ya, Clemens Roma ke ya. keempat Iya. Ke di buku ke berapa itu, Dok? Biar ku coba aku bukakan mumpung lagi buka Historia Ecclesiastica 6. nih. Historia Ecclesial Ecclesiastical Historia. Eh, Historia bahasa Inggrisnya itu di buku ke-6. Ke-6 bab bab 14 5 sampai 14, 7 eh, 14 eh, paragraf 5 sampai 7 ya bentar. Iya. 1 2 3 4 5 ah ini dia Peter learn. Oh, Oke, okay. bentar share screen dulu lah ya biar enakeun Bang Kacu bacakan bahasa Inggrisnya yang fasih nih. <laughs> <laughs> bentar, Ayo. Bentar. Katingali itu kala okay di digedein dulu Bentar, naikin dulu. Uh, gede the, Peter learned of this, he neither di directly forbade nor encouraged it. But last of all, John perceiving that the external facts had been made plain in the gospel, being urged by his friend and inspired by the Spirit, composed a spiritual gospel. It, this is the account of Clement. Again, the above mentioned Alexander in a certain letter. Or to origin refers to Clement and at the same time to Panthus as being among his familiar acquaintances he writes as follow. Uh, ini 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 saya 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 ada versi singkatnya saya saya juga udah rangkum, tenang oh, sia, saya bacain sia. aja ya itu Clement. Ah uh, iya jadi. Kalau mengacu itu harus lihat dari genealogi dulu kalau pandangannya si Clement yang punya genealogi itu pasti lebih tua. Hmm. Jadi Markus itu yang terakhir malah. Abis Matius itu Lukas. Karena hmm. pasti harus ada genealogi situ gitu. Hmm. Nah, ini nanti uh, memperkuat salah satu yang kalau kontemporer ke sini agak modern scholarsnya namanya Grisbah. Tuh. Ya, Jadi Grisbah. memang banyak Grisbah kan nah. ah, Itu masih roaming gua belum tahu lah Nanti nah. belajar dulu gitu. Enggak, Justru ini Kita kayak begini tuh biar Awamnya terpantik Aduh kalian ini masa saya mesti ngomongin Ke publik yang kayak gini biar fashionnya keluar Ayo teman-teman siap, kemenan, siap. Punjeng, <laughs> kita aja bisa Betul. ngobrolnya sampai asik kayak begini kan putar data ini putar data itu nah. Ya. nah jadi bang Katsu sebagai di posisi yang mempertahankan Injil Markus dari dua pandangan bapak gereja yang dikonfirmasi oleh bapak gereja Yosibius ini secara fontes atau secara histori memang Injil Matius yang ditulis secara pertama bahkan bukan hanya sampai mereka ada juga bapak-bapak gereja yang lain yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu tulisannya banyak, mungkin nama-namanya banyak, ada banyak ya banyak iya ada uh. itu. sebutin aja namanya itu bapak -bapak. alasan sejarah oke okay. ehm, seperti bapak gereja Martin Luther eh kok Martin Luther maaf itu bukan bapak <laughs> gereja atau kau <minta> kita <laughs> <kau. laughs> oh. intermezzo ya <laughs> <laughs> seperti Theo Theoplak, Eut Eutimius, Euthymius, dan Ni Nicephorus Callistus Oh, nah. Iya. Para gereja itu memperkirakan kalau Injil Matius itu ditulis sekitar tahun 38 sampai 45 Masehi. Nah, kan? Sebelum Konsili Yerusalem satu kan? Iya, Iya. <tuh>. Bahkan Buat sebelum Konsili Yerusalem Nah. ya kalau 38 sebelum Konsili Yerusalem memang eh, ya. kan konsili Yerusalem kan tahun 51an kurang lebih mm -hmm. ah. ya bahkan si keforus Kalistus ini melanjutkan sedangkan Lukas uh -huh. dan Markus itu ditulis sekitar tahun 62-68 Oh itu udah termasuk apa ya um, sudah mendekati um, ini Misinya Rasul Paulus ya hmm. Kalau 60 iya dong Ah iya It. Ya 60 udah dong Bang harus ya Bang BPC maksud saya mm, Karena kan di, di Di kisah para Rasul aja udah mulai ada Perjalanan Paulusnya Itu kan udah tahun Aa, segitu kan Iya sih Iya yeah, iya Timeline gedenya kita nggak usah lihat detail dulu lah bang maksud saya. Oh sorry sorry sorry. Timeline gedenya dulu. Kebuka ya. Oh, ya udah. Gitu. Tenang aja. Jadi ya kan sumber-sumbernya kita sama magisterium nggak mungkin beda makanya orang satu gereja Katolik. Itu kan ya, enaknya kalau, kalau itu. di gereja Katolik gitu. Spoiler dikit lah boleh lah ya. Iya. Nah. Nah, alasan paling terakhir juga ini saya mau ungkapkan saja yang tadi saya sempat pendam mengapa saya berpegang juga di pandangan itu Injil Matius adalah urutan pertama ditulis karena saya mau juga turut senafas dengan apa yang diputuskan konsili paling aktual ini yang kita punya sekarang yakni konsili Vatikan kedua di dalam Dei Verbum nomor 18 apa yang dikatakan hmm. di situ Begini bunyinya, Konsili Vatikan II melalui Dei Verbum nomor 18 menegaskan, selalu dan di mana-mana gereja mempertahankan dan tetap berpandangan bahwa keempat Injil berasal dari para rasul, sebab apa yang atas perintah Kristus diwartakan oleh para rasul, kemudian dengan ilham Roh Ilahi, diteruskan secara tertulis kepada kita oleh mereka dan orang-orang kerasulan sebagai dasar iman, yakni Injil dalam keempat bentuknya menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yohanes. Ya. Udah terlalu panjang nih saya ngomong, saya kembalikan sekali lagi. Cuma Masalah santai saja kalau sama saya. Mantap ya. Wah, cuman kalau ya. buat awam ingat ya nggak usah terjebak di sisi situ yang penting itu dibaca gitu ini buat pemantik aja lah bang ya iya um, ini buat temanis gitu. uh -uh. iya makanya tahulah sejarahnya asik kan kalau tau sejarahnya kayak gini kita bisa ngobrol panjang lebar begini begitu Makanya dibaca yang udah ada dari gereja-gereja kita gitu loh teman-teman. Tunggu bang ini kok tiba-tiba Youtube saya jadi banyak video game begini bang. Bingung saya juga. Tadi gara-gara si Kevin nanya saya baru sadar. Enggak beneran Ketekanya. ini saya baru buka. Enggak itu, Enggak, itu iya, terus Nanti Gimana, di, bang? diurus. Uh, nanti diurus setelah di, di backstage aja lah. Soalnya iya itu kayaknya kaitannya sama email yang dapat ke lu itu, itu kemarin nah. oh iya, iya. Nah, oke oke sih sip. mungkinan situ jadi mungkin ke hack hmm. kayaknya ya dihapus aja lah itunya gampang oh. kok ya sudah yang penting aman dah hmm ya jadi teman-teman gimana masih ada yang mau ditanyakan jadi asik kan sebenarnya kalau bahas sejarah Injil banyak pandangan hmm. yang berbeda dan nggak ada satupun yang bisa dimutlakan loh teman-teman tapi kalau mau mengacu ya tentu sama magisterium gitu aja. Betul, betul. Kalau magisterium sudah putuskan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kita ikut. Amin. Ya dan amin. Ah, tetap. Ini seperti bang, itu. Kalau Lukas sedikit mungkin sedikit boleh lah bang ya. Uh, boleh. Nah, ini, buat ini spoiler ada ada. Kan tuh akan kita bahas nanti. ah ini kan yang di ini tahunnya ya tahun 50 itu kejadian mm -hmm. Luke joins the mission willing to start here mungkin uh, awal mula Lukas ikut bermisi itu sekitar tahun 50an ya begitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi, oh Lukas ya, tahun 50an bro ya. kira kira mm -hmm. ya pak ya ini uh, uh, di menurut time timeline nya ini jadi. Uh, semakin menguatkan uh, Injil Matius sih kayaknya. Saya nggak terlalu mempermasalahkan sebenarnya kalau masalah Enggak, Injil itu, yang mana yang tertua. Ah uh, sih itu uh, ya ini aja lah hanya buat hmm. apa uh, obrolan kopi kita lah ya. Iya. Yeah. Uh -uh. Enggak, kalau obrol begini kan mengingatkan kita, bro. Lebih, lebih, lebih ingat itu kalau kayak gini. Mm -mm. Iya, iya, iya. Makanya saya lepas, saya nggak nggak tahan. Silakan aja, nah. jadi nah. kan bisa ingat, kayak saya kan. Oh, waktu itu kan saya ngobrol sama Bro Aldo, sama Bro Anthony, bahas ini. Oh iya, ini Injil Matius yang diperdebatkan. Jadi lebih mm. ingat gitu loh, bro. Kalau saya mm. sih, diskusi kayak gini kan bagus gitu. Iya. Terus yang lebih baik lah pasti kayak gitu. Tahun tahun 62 tuh ya, uh, Peter wow. comes to Rome and writes first Peter. Berarti waktu tulis surat rasu apa surat satu Petrus itu tahun 62 Masehi kira-kira. Nah, menurut timeline ini. Ya itu, makanya memang yang udah diterima di kalangan umum itu Makanya, kenapa juga nanti yang saya bilang tadi, at, tulisan Bapak Gereja menjadi sumber primer ya, karena hal itu gitu loh, Bang. Karena nanti sumber-sumber hmm. yang sumber-sumber primer yang bukan berasal dari kalangan kekristenan itu kan musnah, sejak Alexandria musnah itu, perpusnya. Iya sih, itu dia. Sayangnya... Nah, jadi mau nggak mau, semua, semua ngebalik ya ke sumber primer punyanya Kristen, mau tidak mau gitu. Hmm. Hmm. Di situ, makanya saya bilang missing link terbesar. Kalau andai kata itu tidak terbakar, pasti kita lebih bisa melihat lagi. Gitu loh, itu kan pengaruh gara-gara si Nero juga sih. Iya, yeah. kasih Nero ya, kasih Nero ya. <laughs> uh -oh, itu Nero triple enam sih. <laughs> angka, angka, angka sial itu. <laughs> hmm. Aduh. Oh itu Dan jadi bukan gara -gara tidak terbakar kemungkinan gitu loh, bro ya. 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 Gimana Pak Ajis? Gimana ya, gara gara Pak Terbakar gitu. Makanya Injil Matius di bukan di itu istilahnya dari dasar itu kali, Bro Katsu. Kalau Enggak, bukan bukan itu. masalah itu, bukan. Jadi maksudnya uh, missing link tercipta karena perpustakaan Alexandria ini hancur, terbakar, itu kita Bahan perbandingan dari kalangan luarnya kayak yang model Flavianusnya nggak ada sekarang kalau untuk Injil. Kalau kayak tadi oh, mas, mengenai konsili Yamnia, perang Yahudi kita sumber counternya itu ada pak dari Flavianus, Yosefus nama orangnya. Oke okay, oke. Okay. Okay. udah paham paham paham. Nah Jadi... gitu. Sekarang hmm. kalau masalah Injil nggak bisa karena cuman harus mengacu sama tulisannya Gereja Katolik. Udah nggak ada sumber lain lagi yang tersisa. Iya gitu. yang. Maksudnya kan dulu tuh kan Injil Matius tuh kan ditulisin dalam bahasa Hebrew lah ya atau Ibrani Aramik lah. Ah. Nah itu sebagai yang kita butuhkan itu ternyata kan tadi ada apa dari Pantainus informasi gitu ya itu kan dibawa ke Alexandria. Nah hipotetik ah. saya itu kan pada saat dibawa ke Alexandria setelah itu kan ada peristiwa perpustakaan itu dibakar gitulah kurang lebih Pak Aziz. Jadi betul, jadi betul, teks ah. aslinya hilang. Nah, tapi aslinya Teks ini yang, kan hilang, Pak. Gitu yang loh. Yang bahasa Ibrani udah parah, Bro. Udah nah, itu. Jadi karena kan yang kita punya cuman yang bahasa Yunani kan. Nah, itu makanya, "Wah, oh, ini Injil-injil palsu." Padahal kan nggak gitu, gitu kan. Yo ya, Rasul ber, apa sorry, Rasul Matius pun juga saya yakin pasti dia nulis dalam dua bahasa karena kan waktu itu eh uh, selain yang apa namanya? bahasa Ibrani ya kan bahasa Yunani itu sebagai bahasa pewartaan kan lah kira-kira begitu ya. Mm -hmm. gitu, betul, jadi. betul betul. Oh. Makanya langsung Alkitab go internasional gitu. Karena bahasa lingua francanya waktu itu kan bahasa Yunani gitu. Seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman. Jadi tadi yang sudah terjelaskan satu ini sekalian statement penutup kali ya. Ini udah dua jam Bang BPC, Bang Aldo, Bang Acis. Ingat ya, pertama konsili Yamnia itu tidak pernah mengeluarkan atau menyusun kanon apapun mengenai perjanjian lama. Yang poin kedua yang harus kita tegaskan juga ya Bang BPC bahwa kalangan Kristen apostolik kita itu sudah berpisah dengan keyahudian kuno sebelum terbentuk mesias baru untuk kalangan mereka dalam diri Simon Barkoba di tahun 132. Jadi tidak tepat dikatakan bahwa kita mengambil atau membajak ajaran keyahudian karena secara usia malah kita lebih tua. Nah, yang ketiga Injil Matius itu secara umum Injil tertua, dia diletakkan pertama dalam kaitannya karena genealoginya dia juga menghubungkan antara perjanjian lama dengan baru. Tadi sumbernya sudah kurang lebih dibahas oleh brother saya Aldo dan yang jangan dilupakan bahwa dalam Injil Matius itu pentingnya antara iman dan perbuatan itu kelihatan dari pola narasi dan diskursusnya. Jadi, teladan dari Yesus Kristus sendiri itu sudah nampak bahwa antara sisi iman dan sisi perbuatan itu harus berimbang. Yang poin terakhir, silakan teman-teman memberikan statement penutup masing-masing, dimulai dari Bang Aldo. Ya, jadi sebagai closing statement yang mau saya sampaikan, tidak sama sekali membatalkan atau mengacaukan apa yang sudah dipaparkan secara baik, secara komprehensif oleh Bang Katsu Katolik. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan sebagai closing statement ini ialah bahwa satu-satunya kitab suci yang dimiliki oleh satu kelompok agama yang terbukti kesahihan dan validitasnya ialah Bible atau kitab suci kita, yang mana teruji secara sejarah, teruji secara genealoginya atau susunannya, dan juga teruji secara klaim-klaimnya. Nah, poin terakhir itu teruji secara klaim, memberikan kita pengertian bahwa teologi yang berada di dalam kitab suci ini sungguh-sungguh nyata dan real. Maka, kitab suci Kristen itu bersifat irrealable atau bersifat terjaga. Nah, poin selanjutnya yang saya mau. Saya paparkan ialah soal Injil mana yang ditulis pertama itu sama sekali tidak merubah kebenaran Gereja Katolik. Karena yang menentukan dan mem, apa yang menentukan dan memberikan pemahaman dan informasi mengenai Injil mana itu ditulis bukan Injil itu sendiri tetapi ada satu otoritas tertinggi yang melacak itu secara valid apakah otoritas itu yakni magisterium di mana magisterium inilah yang memutuskan kanon-kanon kitab suci yang dipegang oleh seluruh institusi yang menamakan diri sebagai Kristen dan magisterium itu hidup di dalam Gereja Kristus itu sendiri yang kita percaya berpusat di Vatikan yakni Gereja Katolik maka ketika kita menggali kitab suci lebih dalam baik secara sejarahnya tafsirannya, hermeneutikanya, dan juga praksis atas ayat-ayat kitab suci itu, disitulah kita akan menemukan kebenaran dari gereja yang Kristus dirikan, yang kita sebut di dalam kredo sebagai gereja yang satu kudus katolik dan apostolik. Terima kasih. Amin. Terima kasih, brother. Silakan, Abang BPC. Nanti terakhir baru Pak Acis ya. Pacis dulu aja deh. Lagi bingung ngerangkai kata-katanya, Gue bingung. Sok atuh Pacis, Go. Pacis. Iya, saya kalau close statement dari saya, apa yang disampaikan Bro tuh, saya setuju gitu ya. Saya sangat setuju. Ya, terus yang kedua, harapan saya ke depan kita bisa berdiskusi begini ya, maksud saya supaya Uh, kita bisa saling apa bukan berarti kita berdebat untuk itu maksudnya kita supaya kita bisa lebih mengingat gitu loh bro ya jadi kita beda pendapat hal yang wajar tapi bukan berarti kita uh, bukan bukan Katolik lagi kalau menurut saya bro saya kira begitu aja bro sering-seringlah uh, bro kacu supaya bisa diskusi begini. Oke. <tuh> ya. Giliranku ya, Bang Kacu. Membacakan iya saja dong. ini dari Silakan, silakan. Wah dari teman ini. Jadi kesaksian uh, Santo Irenius tentang keempat Injil ya. Uh, Santo Irenius adalah murid Santo Polikarpus yang adalah murid Rasul Yohanes. Jadi Santo Irenius ini kan cucu murid ya, kita udah pada tahu semua lah. Terutama yang ikut di Youtube nih pasti udah hafal. Nah dalam bukunya yang terkenal Against Heresis, Saint Irenius tahun 180 menggarisbawahi asal usul apostolik kitab Injil sebagai berikut. Nah ini kata-katanya, kita telah mengetahui bukan dari siapapun tentang rencana keselamatan kita kecuali dari mereka yang melalui Injil telah diturunkan kepada kita yang pada satu saat mereka ajarkan di hadapan publik dan yang kemudian sesuai dengan kehendak Tuhan diturunkan kepada kita di dalam kitab suci untuk menjadi dasar dan tonggak dari iman kita sebab setelah Tuhan kita bangkit dari Uh, kematiannya itu, nah di, itu diberikan para rasul itu diberikan uh, kuasa dari atas ketika Roh Kudus turun atas mereka dan dipenuhi oleh semua karunia nya dan mempunyai pengetahuan yang sempurna mereka berangkat menuju ujung ujung bumi mengajarkan kabar gembira yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Matius. Menuliskan Injil untuk diterbitkan di antara orang Yahudi di dalam bahasa mereka, sementara Petrus dan Paulus berkhotbah dan mendirikan gereja di Roma. Markus, murid dan penterjemah Petrus, juga meneruskan kepada kita secara tertulis apa yang biasa dikotbahkannya oleh Petrus dan Lukas, rekan sekerja Paulus, juga menyusun Injil yang biasanya dikhotbahkan oleh Paulus. Selanjutnya, Yohanes, murid Tuhan Yesus, juga menyusun Injil ketika tinggal di Efesus, Asia Kecil. Ya, nah, ini di Saint Irenaeus Against Heresies, buku ketiga, chapter 1, paragraf pertama. Itu, Bang Katsu dan teman-teman. Ya, semoga Uh, video kali ini bisa jadi berkat ya minimal private? kita jadi tahulah caranya membangun <laughs> private, private chat. Oh, private chat sebentar. Oh ya, Eusebius Kaisarea yang sejarawan gereja ini berbeda dengan Eusebius media yang uh, pendukung Arius. Jadi ini uh, Eusebius Kaisarea memang ini kan Bapak sejarah gereja lah ya, dia yang mencatat gitu loh. Tadi kalau teman-teman lihat apa historia eklesiastika itu bukunya lebih dari satu itu. Jadi memang runtutannya banyak sekali gitu. Nah selain itu juga nantilah gitu. Terima kasih bang Kacu. Oke. Nah teman-teman sekarang kita doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu selama proses diskusi kami. Ya Bapa, semoga apa yang kami diskusikan ini berkenan kepada-Mu dan semoga melalui kegiatan ini iman kami semakin diteguhkan dan dikokohkan. Seluruhnya ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Amin. dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa Terima lagi kasih, ya. Pak. Terima kasih, Bro Anthony, Bro Aldo. Luar biasa. Kasih. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa.